Selamat pagi Pak Warnatur. Turing ya. Ini dimatiin ya. Ini. Monitor Pak Suarnate, selamat pagi. Sudah masuk ya? Monitor, selamat pagi. Mana suaranya Pak Suarnate? Halo, Pak Suarnate. Siap. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Sudah Pak. dengar? Gimana sehat, Pak? Sehat, Pak. Bung Kare. Saya menyapa Pak Komang Sempol. Saya tidak, ini profilnya babi guling. Pak Komang Sempol. Halo. Siap. Ya, pimpinan. Terima kasih. Terima kasih, siap. Duduk di situ. Kari ngapa Banten keliling ngodalan, Pak. Oh, di rumah ya? Ya. Oke, terima kasih. Kalau tidak terlalu sibuk, mohon berkenan ikut ya, Pak Dodo. Siap, seandainya nanti saya enggak bisa, saya pas nyetir nanti video saya off, suara tetap ikut. Oke. Sambil kita nunggu teman-teman ya. Oke. Narasumbernya juga beliau. Kamu siapa? Kamu nanti nih namanya? 180 kan? Jangan benar kan enam kan? 32 ya, absen ini nyari masih ada. Lantai 2 bukan Bandung. Saya bukan Satria, lantai 2. Lantai sore aja deh. Ini. Wah, pokok ayam. Pak Tirta.
Selamat pagi kawan-kawan semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat semua. Sol, apa kau ketik tu sol? Tuh. Coba tu. IGP suarna tau. Mari siap sumunyi nana. Pendengar Pak Pandai. Bawa. Sudah. Halo. Sudah. Kadang nak senyap sembunyi. Pendengar. Subo. Pak Kortip sudah siap di meja sidang. Oh ya, Pak Pandai dengar suara saya? Dengar Pak Ordin. Saya menyapa Bu Dayu, selamat pagi. Bu Dayu. Pagi Pak Ordin, pagi. Ini Tarno, anggota Bawaslu Buleleng, selamat pagi. Tahu Pak Komar. Tarno itu ya. Kemudian Bu Made Suniari, Bu Jero, selamat pagi. Pagi Pak Kordip. Selamat pagi. Ada Bu Trisna, selamat pagi. Pagi, selamat pagi. Kemudian ada, wah, ini yang ganteng dari Klungkung. Selamat pagi. Kacanya kok nggak berubah? Tetap seindah meli nih ke sini yang nanti. Ya. Tetap plus 250. Advokasi klien 2 jam 3 jam kan dapat itu. Selamat pagi ya semua, kita menunggu ya. Ini narasumber. Yeah, lanjut. Masuk. Saya ingin ya sebelum memulai ya ngobrol-ngobrol Bapak Ibu nanti di akhir acara, sebagaimana di flyer yang kami sampaikan, Pak Dewo Palguno sebagai salah satu narasumber kita berkenan akan membagikan door prize 2 buah buku. Ya, ini bukunya yang baru terbit. Ya, nanti beliau yang akan membagikan. Kalau saya sebagai pemandu hanya menyampaikan saja, nanti yang akan memilih adalah beliau, Pak Dewo Palguno. Ya, saya berharap semua kebagian ya. Semua kebagian ya, karena ada dua. Ya, kalau berharap semua kebagian, ya sisihkanlah nanti kalau dapat THR. Bukunya murah tapi bagus. Terutama ini saya sangat tertarik sekali ya, Negarawan dari Pulau Dewata. Mas Tri, selamat pagi Mas Tri. Mas Tri, sombong sekali enggak mau nulis. Sombong sekali Mas Tri enggak mau nulis. Iya. Tidak dengar suaranya pimpinan, mohon maaf. Selamat pagi semua ya. Pagi, Pak Kabir.
Bu Depi, selamat pagi. Pagi, pimpinan. Penglingsir Puri Kelungkung, selamat pagi. Halo, Penglingsir Puri Kelungkung. Selamat pagi, pimpinan. Selamat pagi. Ini yang admin ini siapa? Dari kita ya. Admin ini. Admin, ada tulisan admin. Siapa tuh? Mohon konfirmasi yang tulisan admin. Siapa ya? Yang tulisan admin, halo, ini sudah kebuka, halo. Ya. Siapa? Oh iya ya. Rupanya kawan kita, Pak Hartawan ya? Ya, benar Pak. Betul. Ya, terima kasih, terima kasih. Ganti nak ya, ada nih nak ya. Belum capek nih nggak buka. Penglingsir, tuh udah galak penglingsir dari Puri Kelungkung itu galak sekali. Siap, maaf Komandan. Sehat-sehat semua ya. Asung kare, kena asung kare. Selamat pagi Pak Kadek Jingga, selamat pagi. Dek Jingga. Selamat pagi. Selamat pagi. Mana wajahmu? Oh masih. Siap sehat. Itu kepala masih berantakan, berarti anak belum lahir. Siap. Selamat pagi Pak Koster, ada orang ada. Ya, bagaimana sembako 86.000 yang di GOR? Yang belum direalisasikan. Nah, ini kesempatan dari teman-teman yang berpilkada untuk bertanya posisi pasal 71 ayat 2 dan 3 di tengah tidak ketidakpastian. Yang pasti kan baru perpunya ya. Silakan nanti ada yang terhormat pimpinan kita Kordip Hukum Pak Prits. Mudah-mudahan beliau segera bergabung ya. Ini kesempatan. Saya berharap teman-teman mulai sekarang sudah menyiapkan beberapa pertanyaan ya. Karena yang berbicara ini adalah pakar-pakarnya ya. Kemudian Dayu, Dewayu Manik, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Makasih. Bapak Ibu yang sudah gabung, di awal saya sampaikan nanti ketika acara sudah mulai, ketika narasumber berbicara agar teratur, saya berharap semua dalam posisi unmute sehingga yang terdengar hanya narasumber saja. Nanti kalau ada pertanyaan ya mohon di chat sehingga nanti kami buka siapa yang mengajukan pertanyaan pertama itu akan kami berikan. Yang diberikan mengajukan pertanyaan diaktifkan menjadi apa mute ya ya, sedangkan yang lainnya tetap dalam posisi unmute. Kita masih menunggu ya. Ya, entar dulu. Hah? Apanya? Ya. Wildan, dan hapus slide nomor 2 dari bawah, Pak. Punyanya Pak Palguno. Hapus, ada yang salah dah. Selamat pagi, Pak Kordip penyelesaian sengketa, Pak Ketut Sunardel sudah bergabung. Ya. Ya itu dah, itu dia dihapus. Ya. Selamat pagi. Lagi
baru iseng ngetel ini lewat laptop barunya. Ya. Sementara HP-nya lagi kredit. Nggak ada halangan nih pakai laptop nih. Ya. Terima kasih. Ada pakai anu ya, pakai masker juga ya. Hai Pak Kudu, Tapanan. Ini kawan kita. Siap Pak Kordip. Kawan kita Karangasem ini ya. Perkenalkan diri dong, yang wajah-wajah baru. Saya Gaptek ini. Bu Depi kenal lah itu. Pak Sunada kenal sama saya, Pak Sunada. Ini orang Bolnis ya. Saya terus terang keringatan ini. Tadinya saya mau anu apa itu di sisi kirinya Pak Kode Hukum. Tapi pikir-pikir saya kok masih ada perpanjangan stay home ini kan? Ya. Ya syukurlah kebetulan ada fasilitas WiFi di rumah, kita coba aja alat barunya. Bagus ini, bagus. Ini baru saya setel nih, baru. Jadi punya operator si bungsu ini kebetulan, jadi yakin tinggal di rumah. Tadinya enggak yakin mau ke kantor. Mohon maaf Pak Kodep Hukum, saya enggak bisa ke kantor karena ya, protokol COVID mengharuskan kita work from home. Ya, terima kasih Pak Kodep. Silakan yang lain, suruh ngomong itu latihan dulu. Kenalkan diri. Karangasem, Putu Swastrawan sudah gabung. Silakan. Tolong yang paling Pak Alit, tolong menyapa, perkenalkan diri Pak Alit. Pak Alit Alasasoma, perkenalkan. Ajar Pak Alit Alasasoma, Bang, perkenalkan diri. Ya, biar tidak memalukan sebentar, latihan dulu lah. Latihan apa yang mau ditanya. Itu kan isunya, prosedurnya normal, apa new normal, under based on pandemic COVID-19, kan gitu ya. Jadi Pak Kordep Hukum kita ini pintar cari isu anu nih, diskusi ini. Ya, ini. Latihan dulu, latihan. Saya konfirmasi Bang Li ini belum ada yang masuk ya. Bang Li, Jemrane. Jemrane udah Pak Westre. Pak Pandey. Kemudian. Wartini. Mana Bu Wartini? Oh ya. Oke. Bang Li, Bang Li. Ya, Pak. Ya. Bang Li. Latihan dulu, latihan. Bang Li. Suhu kita dari Klungkung ini. Mana lagi yang lain? Oke. Terima kasih. Terima kasih pemerintah daerah sudah memberikan kami bantuan. Memang sudah dapat bantuan. Ya. Memang sudah dapat bantuan. Hanya latihan saja. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengulang kembali ya, bagaimana di informasi yang kami sampaikan bahwa hari ini ada dua narasumber yang akan kita ajak berdiskusi, mungkin sudah tidak asing buat Bapak dan Ibu ya. Yang pertama itu ada Kordep Hukum Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Edward Fred Edward Siregar. Kemudian yang kedua
juga sudah tidak asing lagi ya, beliau adalah salah satu tokoh negarawan dari Bali ya, Bapak Dr. Idewo Gede Palguna. Jadi dua narasumber itu yang nanti akan berbagi dengan kita persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pilkada kita ya. Kenapa memilih pilkada fleksibel? Iya, KPU punya kewajiban hukum melaksanakan ya, tetapi karena wabah pandemi COVID-19 berdasarkan pertimbangan keselamatan rakyat ya, karena mohon izin ini belajar hukum sedikit-sedikit di ada adagium hukum ada seperti ini, hukum tertinggi itu adalah keselamatan rakyat. Istilah bahasa Belandanya apa Pak Komang? Solus populis suprema les ek lek esto ya. Solus suprema lek esto. Ini kenapa Pak Sudarsana nelpon? Ada apa? Saya sudah lihat wajahnya. Suaranya Pak Sudarsana belum kedengaran. Halo? Halo? Pak Sudarsana, suaranya mana? Tidak ada suara. Ini kan di sini operatornya. Oh ya. Ya biar kita bisa komunikasi. Pak Sudarsana, bisa dengar? Pak Sudarsana tidak bisa dengar saya suaranya. Halo Pak Sudarsana. Pak Sudarsana. Halo. Selamat pagi Pak Ketut Narto. Selamat pagi. Sini aja ya. Di sini aja, di sana. Nanti kan anunya Pak Palguna materinya. Oh di sini? Ini kamu? Ya ya oke. Saya kontak. Oke, saya kontak Pak Fred dulu ya. Pak Anu dah masuk Pak Dewo. Pak Dewo. Sinyal mungkin. Oh ya belum ya. Ini masih ada waktu lagi 5 menit. Lagi 5 menit. Ya. Nanti. Ini kita diumpuk terus dengan daring. Kemarin ternyata jadi Pak itu BIMTEK-nya yang ikuti setengah. Nanti sesuai dengan jadwal. Sesuai dengan
gede putih nyoman gede gitu ini mati gini ini bendel punya gimana kawaran pakai abrit pun itu kan Sudah lengkap ya semua kabupaten itu ya. Halo Pak Mertadana, apa kabar? Selamat pagi, baik. Pimpinan. Apa kabar, pimpinan? Saya masih mayo-mayo nih. Tidak, ini tidak terlalu. Tidak. Krisna Widya. Leleng ya. Leleng. Part ini jembrana ya. Siap pimpinan. Wajah lama namanya baru ingat nih. Ya. Sik sama pimpinan. Ya, oke. Okay. Pak Westrel, Pak Kornis Ratu Kordo. Wah, Pandi ada juga nih. Pandi Jemberana. Saya masih mayu-mayu nih. Bang Li sudah hadir pimpinan. Mati. Halo. Sekarang udah masih di Bali ya? Iya, ini mau ya udah di Bali. Gimana? Nah, ya udah nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lah bila lewat online gitu. Iya, boleh. Iya, ngomongin ini. Apa? Yang sih ada lawan ini, ah? Pilkada ngomongin pilkada sih ada lawan, undang-undang tentang Bali. Nanti kita lewat sama teman-teman di kumpul-kumpul. Iya nanti anu lah. So, nah kalau nanti anu gini kan susah juga ada suasana pandemi begini nih. Betul. Bapaknya sih demi, iya. Iya. Lewat online nanti lah. Iya iya boleh. Biar kita siapin. Iya. Iya. Biar ini ya teman-teman kita siapin. Ya ya. Nah. Oke. Okay. Saya mau diskusi dulu ya. Ada ini sama Bawaslu ya. Oke. Okay. Yo. Yang terhormat Pak Dewo Palguna, izin. Ya, saya buka. Rahayu, Raja Semar. Ya, Rahayu. Ya. Mohon izin Pak Dewo. Kita masih menunggu salah satu narasumber, Pak Pritz. Yeah. Belum bergabung. Nanti kita akan mulai jam 10 lewat sedikit. Iya. Yeah. Mungkin Pak Pritz jangan-jangan pikirnya 10 WIB itu nanti. Nah, coba sudah. Dikonfirmasi dulu itu. Sudah beberapa kali kami ingatkan. Oh iya. Oke. Okay.
ini teman-teman kabupaten sudah bergabung, Pak Dewo. Ya. Yeah. Pak Dewo Parguna. Yeah, Pak Sumadri, selamat ya. Ya, terima kasih. Masih ingat saya berarti ya. Iya, welcome back, kompak comeback gitu. Iya. 5 tahun yang lalu juga kita bilang begitu pada Pak Dewo Parguna di Cengkareng. Iya. Iya. Enggak nyangka comeback. Ya, saya juga enggak nyangka disuruh comeback. Ya, nasib relatif seperti sama. Selamat pagi, Pak Pimpinan. Siap, pagi. Ya, ya. Selamat pagi, Bapak Pimpinan. Selamat pagi, Pak Mas. Selamat pagi, Pak Gudia. Selamat pagi, Pak Gudia. Masih tetap segar ini. Ini sengaja pakainya baju batik Bali nih. Sengaja ya, nih. Ya. Sesuai dengan tema. Iya. Di ujung sana, mohon izin, Pak Prit sudah bergabung, Pak Dewa Palguna. Ya. Siap. Ada lagi yang belum? Sudah semua ya? Baik, terima kasih. Karena ini sudah waktu. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Pimpinan Bawaslu Republik Indonesia di ujung sana juga sudah bergabung sebagai salah satu narasumber. Sementara di ujung yang lainnya, ya kita bicara di dunia maya ini, ya sudah juga bergabung Bapak Dr. Dewo Gede Palguna yang juga akan menjadi salah satu narasumber kita. Kami informasikan bahwa diskusi ini juga beberapa teman dari provinsi lain yang berkeinginan untuk ingin gabung, ya. Karena ini sebuah diskusi, ya, tidak ada salahnya linknya saya bagikan. Semoga bermanfaat. Bapak Ibu yang saya hormati, karena ini sudah waktu, saya akan mulai saja diskusi pada pagi hari ini. Sebelum saya mengawali, izinkanlah saya menyampaikan panganjali umat, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati, pimpinan Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Prit Edward Siregar, yang juga sekaligus sebagai pengampu divisi hukum di Bawaslu Republik Indonesia. Selamat pagi. Sudah berkenan bergabung. Yang saya hormati, yang saya banggakan sebagai orang Bali, ya, Bapak Dr. Idewo Gede Palguna, mungkin sudah tidak asing lagi, ya. Terima kasih. Ini menghubungi beliau luar biasa ini. Luar biasa. Saya merasa sangat berbangga sekali beliau berkenan, ya. Pokoknya atur Ratu Haji kapan ada akhirnya dapat kita kesempatan. Terima kasih banyak ini. Terima kasih banyak. Kasih. Kemudian kasih. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Provinsi Bali yang berkenan bergabung ada Pak Widi. Kemudian Bu Ketua sudah mengkonfirmasi masih dalam perjalanan. Kemudian Pak Ketut Sunadre yang sudah bergabung di ujung sana. Kemudian Pak Wayan Wirke belum terkonfirmasi. Mudah-mudahan nanti beliau bisa. Oh ya, kami konfirmasi Pak Wayan Wirke acaranya bersamaan dengan kegiatan Bawaslu Republik Indonesia Divisi Penanganan Pelanggaran ikut FGD. Ini berkaitan dengan penanganan pelanggaran, terutama penanganan pelanggaran di pasal 71. Ini selalu menjadi perdebatan. Mudah-mudahan hari ini ya semakin banyak kita mendapatkan wawasan, terutama teman-teman yang akan berpilkada di 6 kabupaten kota. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian juga teman-teman komisioner kabupaten kota di 9 kabupaten kota di Bali yang sudah bergabung, terima kasih. Kita akan mulai, namun sebelum
kami mulai. Saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan lalu lintas diskusi kita. Ya, nanti kalau misalnya nanti narasumber berbicara, kami berharap semua dalam posisi unmute sehingga semua fokus kepada narasumber. Kemudian kalau nanti ada pertanyaan silahkan di chat. Nanti akan saya buka, kemudian siapa yang penanya pertama nanti saya berikan kesempatan langsung buka unmute-nya, yang lainnya tetap dalam posisi unmute. Sehingga teman-teman juga dapat menyimak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang bertanya. Mungkin ada kesamaan sehingga di kesempatan berikutnya tidak perlu disampaikan lagi. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, para narasumber, sebelum saya memulai, saya ingin menyampaikan profil sedikit berkaitan dengan dua narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Fritz Edward Siregar, SHLM PHD. Beliau adalah salah satu pimpinan Bawaslu Republik Indonesia yang berkenan hadir. Terima kasih Pak Pimpinan sudah berkenan. Saya sedikit membaca biodata beliau ya. Jadi di dunia pengawasan sudah tidak asing lagi. Beliau juga sudah pernah menjadi salah satu staf khusus ya di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tingkat Pusat tahun 1999. Kemudian yang berikutnya beliau juga pernah salah satu, ini karirnya cukup banyak ya. Saya bacakan salah satunya adalah beliau pernah menjadi asisten Hakim Mahkamah Konstitusi. Ya. Jadi mudah-mudahan ini sudah cukup lama terbangun kemistrinya antara Pak Dewo Palguna ini. Ya. Ya. Harapannya seperti itu. Ya. Amin. Ya. Sudah sama-sama ya. Belajar patah hati ini sama. Oh iya. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya beliau menamatkan S1, S2 di luar negeri juga bidang hukum. Di samping juga beberapa jabatan yang pernah beliau pegang. Satu hal yang saya tertarik ya dengan Pak Kordip ini, suatu saat saya mengikuti diskusinya beliau di, mudah-mudahan beliau masih ingat, di Bali di Balai Keselamatan. Nah, mudah-mudahan beliau masih ingat saya mengikuti diskusi beliau kepada jemaat di sana. Kemudian salah satu narasumbernya adalah mantan Hakim Mahkamah Konstitusi. Beliau menyatakan, saya lupa namanya Pak Marwar. Marwar. Ya, Pak Marwar menyatakan, ini Pak Prit ini luar biasa keberaniannya. Beliau ini yang saya tahu kan PNS, begitu kata beliau. Mohon izin Pak Kordep saya mengutip. Iya, iya, iya. Ya. Ini kan PNS. Berani sekali dia meninggalkan katakanlah masa depan yang cukup panjang ya, anak ditanggung dan sebagainya, istri ditanggung. Ini yang saya bangga kepada Pak Prit. Nah, gitu kata beliau. Berani mengambil sebuah pilihan keluar dari jalur PNS dan menamatkan studi. Mungkin itu bagian dari rencana Tuhan Pak Kordip ya. Amin. 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 Pak Kordip sekarang sudah menjadi pimpinan kami, salah satu tokoh nasional, public figure ya, yang sangat familiar ya. Terima kasih. Itu sekilas tentang beliau ya. Kemudian yang kedua adalah, ini sudah tidak asing lagi ya. Beliau adalah Bapak Dr. Idewo Gede Palguna SHM HUM. Jadi mungkin teman-teman para peserta sudah tidak asing lagi ya buat sosok beliau ya. Saya membaca beberapa artikel beliau ya, beliau bercerita
ini sungguh luar biasa. Jadi pantaslah beliau ya kita anggap sebagai salah seorang negarawan dari Pulau Dewata ya. Ini berkaitan soal jabatan. Kalau kita ya selalu bagaimana berupaya, berjuang dan sebagainya untuk mendapatkan jabatan. Ini beliau luar biasa ya. Jabatan Mahkamah Konstitusi yang kedua ya, yang kedua ini ya. Yang kedua ini yang saya baca di artikel beliau, mohon koreksi Pak Dewo kalau salah ya. Beliau sempat menolak 3 kali menolak ya. Sebagai hakim Mahkamah Konstitusi ya. 3 kali. Mohon maaf, 2 kali menolak. Yang ketiga kalinya ya, beliau angkat tangan ya. Karena katanya ini presiden yang menolak. Ya. Mohon maaf, presiden yang menelpon melalui Mensesnek. Ya, mohon koreksi kalau salah Pak Dewo ya. Mohon koreksi. Jadi kata beliau terlalu sombong saya kalau presiden menelpon saya kemudian saya menolak. Tetapi ada juga saya baca, ah saya ikut saja. Belum tentu saya juga dipilih oleh presiden. Ternyata beliau menjadi pilihan untuk mengemban amanah menjaga negara kita, ya sebagai salah satu yang mulia anggota mahkamah, anggota hakim Mahkamah Konstitusi periode 2015-2020. Ya. Saya ingin sampaikan yang berikutnya, beliau juga ya sudah berpengalaman di dunia parlemen, ya. Beliau juga pernah menjadi salah satu anggota MPR ya, sebelum ada perubahan undang-undang dasar kita. Ya dulu ada namanya utusan daerah ya. Beliau menjabat sebagai anggota MPR utusan daerah periode 1999-2004. Kemudian ya, beliau juga salah satu sehari-hari beliau sebagai dosen ya, dosen di Universitas Udayana ya, setelah menyelesaikan tugasnya di Mahkamah Konstitusi. Kemudian sangat banyak ini pengalaman beliau. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itulah sekilas tentang 2 narasumber kita. Baik, kita akan mulai. Bapak Ibu yang saya hormati, berbicara soal Pilkada 2020 ya. Ini sebenarnya sudah menjadi pembicaraan yang sangat hangat baik di tingkat penyelenggara KPU, Bawaslu, kemudian DKPP, juga di luar sana dari akademisi, praktisi dan juga tidak kalah pentingnya adalah masyarakat. Itu pada kondisi normal juga luar biasa diskusinya. Pada kondisi normal, di mana berdasarkan PKPU 15, coblosannya tanggal 23 September tahun 2020. Tetapi tidak ada yang bisa menyangka, ya wabah pandemi ini menjadikan sebagai musuh bersama untuk diperangi agar tidak meluas. Ya. Implikasinya adalah, dampaknya adalah tentu soal bagaimana keselamatan rakyat. Karena pilkada ini akan melibatkan masyarakat secara langsung. Baik dalam kegiatan kampanye, kemudian dalam kegiatan pungut hitung, kemudian dalam verifikasi calon perseorangan dan yang lain-lain. Ini tentu menjadi pertimbangan kita bersama. Berdasarkan pertimbangan itulah, di samping keselamatan masyarakat, juga kita selaku bagian dari masyarakat sebagai penyelenggara. Kita tidak bisa membayangkan seandainya misalnya KPU tidak mengeluarkan surat keputusan nomor 179, KPU tetap jalan terhadap tahapan yang normal. Ya. Di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19, mau tidak mau kalau kita diam juga kita melanggar. Bisa-bisa kita di lantai 5. Kenapa kita tidak melakukan pengawasan? Ya. Oleh karena itu tentu ini sebagai sebuah keputusan yang harus kita hormati, karena bagaimanapun keselamatan rakyat itu adalah hukum yang tertinggi. Nah, tentu karena ini menjadi kewajiban bagi penyelenggara untuk
menyelesaikan amanahnya melaksanakan penyelenggaraan Pilkada 2020, semua menunggu kapan ini akan dimulai lagi. Akhirnya ya, di tengah diskusi yang cukup panjang ya dari berbagai pihak, lahirlah Perpu nomor 2 tertanggal 4 Mei tahun 2020. Ternyata tidak berhenti sampai di sana soal setelah ada Perpu ini. Karena di sana ada, saya menyebutkan sebagai sesuatu yang fleksibel ya. Berbagai tambahan pasal di undang-undang itu ya, terutama di pasal 201 A ya, KPU masih diberikan kesempatan ya. Mudah-mudahan lah ya, wabah ini segera selesai sehingga tidak berlaku pasal tersebut, seandainya mengacu kepada perkembangan wabah COVID-19 ini. Nah, berkaitan dengan hal tersebut ya, diskusi ini tidak jauh ya, walaupun diskusi-diskusi yang sama sudah pernah kita ikuti, teman-teman kabupaten kota juga sudah mengikuti, mungkin pimpinan kami Pak Prit juga Pak Dewo juga sudah sering menjadi narasumber berkaitan dengan bagaimana kelangsungan daripada Pilkada 2020 ini. Pada pagi hari ini tidak ada salahnya kita akan berdiskusi soal kelanjutan daripada Pilkada 2020. Mohon izin, kesempatan pertama saya memberikan kepada Pak Dewo Palguna. Mohon izin Pak Prit ya. Saya memberikan kesempatan kepada Pak Dewo Palguna ya. Sebenarnya ini bagaimana pendapat Pak Palguna berkaitan dengan Perpu 2 tahun 2020 menyangkut kelangsungan pilkada kita. Sementara KPU dari beberapa diskusi yang saya ikuti masih juga merancang ya, berdasarkan Perpu juga masih membuat rencana opsi-opsi lain karena ada pasal 201A yang memungkinkan apabila wabah pandemi ini masih berlangsung, memungkinkan pilkada tanggal 9 Desember itu akan melewati tahun 2020. Dari sisi hukumnya seperti apa kepastian, walaupun orang mengatakan sudah ada kepastian hukum dengan lahirnya Perpu, tetapi di sisi lain masih terjadi perdebatan. Kepastian hukum seperti apa, karena KPU juga masih menyiapkan opsi-opsi lain karena mengacu kepada pasal 201 huruf A. Mohon izin, waktu sepenuhnya saya berikan kepada Pak Dewo. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Rudi. Selamat pagi Bapak Ibu, para anggota Bawaslu, dimanapun Anda berada. Oh, kayak saya punya RRI zaman dulu ini saya ngomong. Ya, saya diminta untuk menjadi narasumber untuk diskusi kali ini. Sebelum itu, saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita mau berdiskusi lebih jauh tentang ini dulu ya, silakan diklik aja dulu, Pak. Siapa yang operator ini ya? Sudah, Pak. Sudah Pak Dewo. Ya, diklik 3 kali itu anunya. Karena saya lupa meminta untuk dimatikan animasinya, karena masih hidup rupanya animasinya ya. Itu ya, itulah. Ya, sudah. Oke. Okay. Ya. Jadi saya mencoba memahami apa yang menjadi kekhawatiran kawan-kawan, khususnya penyelenggara pemilu gitu kan. Ya ini Pak, khusus untuk Pak Fritz, ini kalau di Bali ini pandemi ini jadi lelucon juga gitu loh. Kapan bapaknya si Demi ini akan berakhir gitu kan? Kalau di Bali itu kalau panggilan untuk orang tua laki-laki itu Pak Fritz itu dipanggilnya dengan nama anak tertuanya, misalnya bapaknya Ngurah gitu, Pan Ngurah gitu kan? Nah, ini ada namanya anaknya si Demi, bapaknya disebut Pandemi gitu ya. Nah, ini kapan dia akan berakhir bertahta ini di Republik ini jadi pertanyaan besar gitu kan? Pandemi ini kapan akan berakhir? Jadi saya membayangkan pusing juga tampaknya pemerintah kita ini kan,
memikirkan ini kapan pandemi akan berakhir, tetapi di lain pihak ada agenda ketatanegaraan yang tidak mungkin untuk dilewati begitu saja, gitu kan. Nah, oleh karena itulah keluarlah Perpu nomor 2 tahun 2020 ini. Nah, saya memahaminya begitu. Silakan diteruskan dulu ininya. Lanjut ke slide berikutnya. Langsung di-enter saja. Keluar Perpu nomor 2 tahun 2020 pada tanggal 4 Mei 2020 sebagaimana kita tahu. Oke, lanjut. Apa yang terjadi di situ? Tadi sudah disinggung oleh Pak pemandu diskusi kita, Anggota Bawaslu Bali. Ini ada tiga perubahan yang terutama. Ada perubahan di pasal 120 dari Undang-Undang Pilkada kita. Kemudian ada penyisipan satu pasal di antara pasal 122 dan 123, yaitu pasal 122A yang nanti akan kita lihat apa bunyinya. Dan tadi yang terakhir itu disampaikan oleh Pak Rudie, yaitu masuknya pasal 201A di antara pasal 201 dan pasal 202. Oke, kita teruskan. Saya cuma akan berusaha memantik diskusi saja. Pasal 120, ya, teman-teman semua pasti sudah membaca ini. Bunyinya adalah dalam hal pada sebagian wilayah pemilihan, seluruh wilayah pemilihan, sebagian besar daerah, seluruh daerah atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana non alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan atau pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemilihan lanjutan atau pemilihan lanjutan serentak. Saya kira memang perubahan ini dibutuhkan ya, karena ini ada persoalan pilkada serentak ini kan, pemilihan serentak ini. Kemudian yang kedua ya, pelaksanaan pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimulai dari tahapan penyelenggaraan pemilihan atau pemilihan serentak yang terhenti. Saya kira ini adalah sesuatu yang normal. Nah, oke, itu pasal 120-nya, kita lanjut. Nah, lanjutkan ke pasal berikutnya. Ya, yang pasal 122A ini yang mekanismenya bagaimana menghentikan itu kan? Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 dilaksanakan setelah penetapan penundaan. Penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan serentak dengan keputusan KPU diterbitkan. Ini prosedurnya. Penetapan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan serentak. Jadi harus ada keputusan KPU. Nah, tetapi keputusan KPU itu menurut ayat 2 itu baru dikeluarkan setelah ada persetujuan bersama antara KPU, pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Memang di sini bisa terjadi persoalan ya, karena istilah persetujuan bersama itu bagaimana kalau tidak diperoleh persetujuan bersama? Itu jadi soal. Sementara KPU dituntut harus, menurut pandangan KPU misalnya harus dituntut untuk melakukan penundaan tahapan, gitu kan? Ya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi, karena kalau terjadi katakanlah perbedaan pendapat di antara ketiganya gimana? Kalau perbedaan pendapatan sudah jelas di antara ketiga itu kan. Tapi perbedaan pendapat bagaimana kalau di antara ketiga itu terjadi? Sebentar dulu. Yang kembali yang anu. Nah, ya ketentuan lebih lanjutnya baru kemudian diatur dengan peraturan KPU. Ini nanti akan berkaitan dengan pertanyaan Pak Rudie di awal itu, mengapa KPU harus membuat opsi-opsi macam-macam, karena nanti ada kaitannya dengan pasal 201 yang terakhir. Oke. Kita lihat ketentuan yang terakhir dari Perpu ini. Lanjut dulu. Yang terakhir tadi disinggung oleh Pak Rudie, pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 201 ayat 6 ditunda karena terjadi bencana non alam sebagaimana dimaksud pasal 120 ayat 1. Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Ini seolah-olah udah pasti nih. Kan gitu kan? Tadi Pak Rudie menyampaikan itu. Tapi di ayat 3-nya dibuka lagi. Dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dapat dilaksanakan karena tadi bapaknya si Demi ini kita belum tahu kapan sampai kapan dia akan, kalau bahasa Balinya ngerugade ini gitu kan, kita belum tahu ini. Pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berakhir
melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pasal 122A tadi. Ya. Jadi kalau secara jalan hukum sesungguhnya memang sudah ada jalan keluarnya. Karena adanya ayat 3 inilah menurut saya mengapa KPU membuat opsi-opsi. Nah, itu saya kira itu adalah satu hal yang alamiah atau ada konsekuensi logis ya dari adanya kemungkinan dibukanya peluang untuk tidak terjadinya pemungutan suara serentak pada bulan Desember 2020. Nah, kalau tidak dibuat opsi-opsi mereka bisa kelabakan karena nanti kalau ternyata tidak jadi dilaksanakan pada bulan Desember gimana? Atau kalau jadi bagaimana gitu kan? Nah, kalau jadi tentu ini sekarang kita ancar-ancar patokan bulan Desember. Oke. Apa kira-kira gambaran masalahnya? Kita lanjut ya. Kita berpegang pada kemungkinan bahwa pemungutan suara serentak itu dilaksanakan pada bulan Desember. Ya. Nah. Oke, kita lanjutkan. Mohon diteruskan ininya. Ya. Nah, apa hal-hal yang patut diperhatikan berkaitan dengan ini? Silakan, satu yang pertama setelah ini. Nah, bagaimana dengan daerah-daerah yang memperlakukan PSBB? Nah, ini kan penetapannya dengan apa? Kalau tidak salah dengan peraturan pemerintah ya, PSBB ini. Tentang PSBB ini iya PP nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease tahun 2019 COVID-19. Nah, ini gimana untuk daerah-daerah yang memberlakukan PSBB. Sebab tahapan harus segera dimulai dan itu berarti melibatkan publik, melibatkan penyelenggara sementara pada saat yang sama ada PSBB. Pasti akan ada gangguan di situ. Apakah di sana misalnya ada pemerintah harus mengeluarkan dispensasi? Nah, saya enggak tahu kalau daerah hendak melakukan PSBB itu kan mengajukan kepada pemerintah ya. Itu dikabulkan atau tidak? Tergantung pada pusat gitu kan. Nah nanti karena untuk daerah-daerah yang melakukan PSBB ini berarti dia harus dimintakan dispensasi. Nah bentuknya itu harus ada yang keluar dari pemerintah juga bentuk dispensasi itu. Apa bentuknya? Paling tidak apakah keputusan menteri atau keputusan presiden? Karena kalau yang PP-nya kan mengatur secara umum nih. Tapi untuk daerah-daerah yang akan memberlakukan PSBB itu mengajukan kepada pemerintah kan begitu anunya prosedurnya itu yang pertama. Jadi persoalan pertama yang sudah menghadang ketika ini kita menarikkan bulan Desember adalah ini untuk daerah-daerah yang melakukan PSBB harus ada semacam dispensasi sehingga penyelenggara tidak terhambat dalam melaksanakan tahapan-tahapan menuju ke 8 misalnya ke bulan Desember tahun 2020 itu. Demikian pula masyarakat juga tidak terganggu ketika hendak melaksanakan pemenuhan haknya sekaligus misalnya untuk kewajiban-kewajiban tertentu yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 ini. Nah, itu yang pertama. Oke, yang kedua, problem yang kedua yang perlu diperhatikan adalah kalau kita ancang-ancang pemungutan suaranya itu katakanlah 9 Desember 2020 maka harus ada kepastian. Nah, sebenarnya ini kalau ini saya melihat dari tahapannya ya, dari tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan oleh KPU itu kan harus mulai dia mengaktifkan kembali misalnya PPK, PPS dan sebagainya itu. Kemudian syarat dukungan calon untuk calon perorangan. Lalu ada pencocokan dan penelitian, ada verifikasi faktual. Ini kan mesti dilaksanakan semua. Ini tahapannya mepet betul ini. Harus berlanjut terus gitu kan. Nah, oleh karena itu berarti anggapannya adalah, dan mudah-mudahan ini yang terjadi gitu kan, paling tidak tanggal 29 Mei 2020 itu COVID-19 ini berakhir gitu kan. Pandemi ini berakhir gitu kan. Apa yang tanggap daruratnya itu. Bukan pandeminya, mungkin tanggap daruratnya yang berakhir tanggal 29 Mei. Kalau pandeminya mungkin agak
lama juga kita untuk melandai, tapi beranikah kita menentukan kepastian bahwa tanggap darurat untuk COVID-19 itu akan berakhir 29 Mei 2020? Itu problemnya kan? Karena kalau enggak begitu, 9 Desember misalnya kita gunakan sebagai ancang-ancang untuk pemungutan suara itu, akan sulit tercapai. Kasihan KPU-nya dia. Kasihan penyelenggaranya. Anda juga, Bawaslu-nya juga kasihan. Bagaimana Anda mengawasi itu dalam suasana kedaruratan semacam ini? Nah, kalau terlalu banyak toleransi, salah. Tidak memberikan toleransi, keadaannya memang membutuhkan ada toleransi semacam itu. Nah, celakanya nanti bagian-bagian ini biasanya kalau apa namanya, kalau peserta yang nakal dalam tanda petik ini akan dijadikan dalil sampai ke Mahkamah Konstitusi, kan Mahkamah Konstitusinya kemudian jadi penerima dalam tanda petik, maaf, sampai akhir dari semua persoalan yang harusnya bisa diselesaikan ini karena situasi emergensi ini kan. Oke, kemudian yang berikutnya apa yang akan terjadi yang perlu kita perhatikan. Nah, penyelenggara pemilihan maupun masyarakat itu masih akan khawatir dengan COVID-19. Ini kan enggak bisa kita paksa ini kan? Orang yang namanya takut gimana? Yang takut itu celakanya yang takut ini kan bukan hanya rakyat, penyelenggara pun takut kan? Gimana kalau bepergian gitu ya? Kecuali kalau anggota itu siapa? Pak Fris, anggota DPRD dari Sumatera Utara kalau enggak salah itu. Mana itu si virus mau aku makan katanya dia bilang kan? Gimana kan? Enggak mungkin. Ini cemas, kecemasan orang itu yang harus kita perhatikan juga karena ini potensial akan mengganggu pelaksanaan tahapan menuju pemungutan suara itu. Ya, jadi kecemasan secara psikologis yang terjadi pada masyarakat maupun pada penyelenggara ini bisa juga potensial menimbulkan gangguan. Ya. Oke, selanjutnya apa yang perlu kita perhatikan? Ini identifikasi masalah semua nih. Nah, ya. Nah, ini yang mengkhawatirkan juga ini. Bagaimana sebenarnya keadaan anggaran kita ini oleh pemerintah daerah? Jangan-jangan sebagian anggaran yang untuk pilkada itu sudah dimakan sama si COVID gitu kan? Kita enggak tahu. Bagaimana realokasinya ke sana? Apakah sudah termakan pandemi atau gimana? Nah, saya enggak tahu apakah seberapa kita mempunyai apa ketersediaan dana mengenai hal ini. Karena ada realokasi untuk penanganan pandemi kan begitu kan. Nah, ini juga bisa potensi juga berpotensi menimbulkan gangguan. Nah, sehingga ya gimana kalau ini kan semuanya membutuhkan uang gitu ya untuk persiapan menuju ke sana itu. Tapi kalau itu tidak ada, apalagi perdebatannya berpanjang-panjang misalnya di antara di DPRD dengan pemerintah daerah dan sebagainya, ini bisa celaka ini. Oke, selanjutnya. Nah, ini lagi. Ini bisnis kita kan boleh dikatakan dunia bisnis ini sekarang lagi terhenti total gitu kan. Penyediaan logistiknya gimana? Jangankan di daerah-daerah yang terpencil, ini untuk kita yang dikatakanlah di Bali, Jawa Bali ini kan termasuk yang dalam tanda petik sudah agak apa namanya di depan lah dalam soal kelangkaan logistik dalam hal pendistribusian logistik jika situasi tidak emergensi seperti sekarang. Nah, itu pun bisa dalam kondisi dunia usaha yang sangat lesu sekarang ini boleh dikatakan terhenti atau sekarat seperti sekarang ini bisa menghadapi persoalan, apalagi di daerah-daerah yang terpencil yang susah dijangkau. Saya tidak terbayang apa yang akan terjadi misalnya di daerah Maluku, di daerah Papua, pedalaman Kalimantan. Itu apa yang akan terjadi kalau di tengah kelesuan dunia usaha seperti sekarang ini, padahal pada saat yang sama penyelenggara juga harus memastikan bahwa khususnya kelancaran logistik pilkada ini harus tiba tepat pada waktunya. Nah, itu. Oke, kita teruskan. Saya jangan mengajak Anda berpikir terus. Nah, ini hal-hal yang berikutnya yang perlu diwaspadai. Karena ini berkaitan langsung juga dengan tugas-tugas Bawaslu ini. Apa itu? Yang pertama, coba kita lihat. Tanpa bermaksud curiga berlebihan, kita harus waspada
Bawaslu khususnya, harus mewaspadai kemungkinan pemanfaatan situasi krisis oleh para kandidat melalui eksploitasi suara pemilih dengan iming-iming uang. Dalam keadaan yang sangat sulit seperti sekarang ini, pemilih tentu akan ya mudah gitu ya. Ya mudah-mudahan lah ini tidak terjadi. Tapi kalau kita lihat dalam keadaan normal saja, peristiwa seperti ini gampang terjadi, apalagi sekarang ditambah. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak di PHK, atau banyak dirumahkan, bahkan banyak yang tidak tahu harus melakukan apa dan sebagainya. Hal-hal yang seperti ini bisa dimanfaatkan oleh para kandidat ya, untuk memperoleh suara secara melawan hukum, katakanlah gitu. Ini yang mesti menjadi pekerjaan tambahan dari Bawaslu dengan segenap jajarannya sampai di tingkat yang paling bawah. Oke, yang berikutnya. Berikutnya. Nah, ini potensi penyalahgunaan bantuan sosial penanggulangan COVID-19 khususnya oleh petahana. Nah. Ya. Kecenderungannya sekarang mulai terlihat kan? Sudah terlihat gitu di mana-mana gitu. Ya, saya tidak bisa mengatakan apa-apa untuk soal ini, tapi andai kata ini terjadi pada masa kampanye, mungkin sudah ada juga semprotan dari Bawaslu untuk soal-soal begini ini kan? Kan sudah terjadi nih di beberapa tempat. Dan saya tidak terlalu yakin bahwa ini akan berakhir nanti ketika masa kampanye tiba. Jangan-jangan malah meningkat gitu. Dan dengan modus yang lebih canggih gitu. Nah, ini tapi ketika Bawaslu sudah memikirkan ini sejak awal, semoga itu lebih tertanggulangi dengan baik lah. Oke, berikutnya. Nah, ini juga. Ya. Saya bukan mencurigai, tetapi karena pengalaman di Mahkamah Konstitusi menunjukkan dalil ini selalu muncul, hampir dipastikan selalu muncul dalam setiap perselisihan hasil pemilu maupun hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi. Nah, dan ini seharusnya tidak sampai ke Mahkamah Konstitusi karena ini harus selesai di tingkat pengawasan sebenarnya. Harusnya dari ketidaknetralan ini. Kan? Nah, jadi dengan suasana seperti sekarang, saya menduga potensi ketidaknetralan ini bisa menjadi meningkat. Karena adanya peluang yang lebih besar untuk melakukan itu dengan memanfaatkan situasi krisis atau emergensi seperti sekarang ini. Mudah-mudahan tidak terjadi. Ya, siapa tahu ya kalau entah karena sudah terserang bencana begitu lama kemudian orang jadi insaf bisa juga ya. Tapi ya nggak tahulah. Tapi selama yang pengalaman ketika saya berada di Mahkamah Konstitusi, dalil ini selalu muncul. Apalagi dengan suasana yang susah seperti sekarang ini, kemungkinannya justru akan meningkat. Kalau menurut pikiran saya gitu. Oke, silakan. Terusnya. Ya. Nah, ini juga ya, potensi masalah yang dipicu oleh ketidakakuratan data sebagai akibat ikutan dari situasi pandemi. Misalnya pelayanan publik yang terganggu. Work from home itu kan banyak yang mengartikan tidak melakukan pekerjaan apa-apa, libur aja gitu kan. Tidak mengerjakan apa-apa gitu. Ya. Yang selesai adalah pekerjaannya. Bukan pekerjaan selesai dalam pengertian beres gitu kan. Selesai dalam pengertian tidak dikerjakan gitu kan. Nah, kemudian karena adanya orang PHK dan sebagainya, ya, migrasi penduduk terjadi. Sehingga kemungkinan juga akan terjadi perpindahan penduduk yang besar. Nah, ini kan akan ikut mempengaruhi keakuratan data dari pemilih misalnya. Salah satu contoh saja. Sekarang misalnya berapa PMI kita, berapa ribu PMI kita yang pulang dari luar negeri ini. Nah, gimana mereka nanti ini? Nah, ada migrasi penduduk dan migrasi dan mobilitas penduduk yang cukup tinggi karena ada situasi pandemi ini yang itu bisa berpengaruh terhadap keakuratan data kependudukan misalnya. Nah, itu. Oke, seterusnya. Lanjut. Nah, kalau ini sih
sudah menjadi makanan sehari-hari tampaknya ya. Dalam situasi yang krisis ini, saya beri tanda petik itu kata beradab itu ya. Medsos itu kan luar biasa ininya, pengaruhnya. Bukan hanya bisa digunakan sebagai bagian dari kampanye yang tidak sehat, tetapi juga terutama adalah yang berupa berita bohong dan sebagainya itu. Ini bagaimana kita mengantisipasi ini? Ya saya kira harus ada trik tertentu juga di kalangan Bawaslu, misalnya dengan aparat penegak hukum atau apa yang bisa bekerja sama dengan Bawaslu dalam rangka menanggulangi hal-hal seperti ini. Karena ya kita menginginkan pilkada berjalan sehat, proses demokrasi berjalan makin matang, peradaban politik kita makin naik, makin bagus, gitu kan, budaya politik kita makin tinggi. Itu kan harapan kita. Nah, tapi ini dan ini yang apa namanya ya, kecemasan terhadap dampak dari media medsos ini bukan hanya di Indonesia, bukan hanya terjadi di negara-negara berkembang, bukan hanya di negara new democracies gitu ya, tapi bahkan di negara-negara yang maju. Itu juga kecemasan seperti ini. Saya masih ingat salah satu pidatonya mantan sekjen PBB Kofi Annan misalnya yang khusus membahas soal ini, bagaimana medsos bisa membunuh demokrasi dan sebagainya. Saya dia kalau tidak salah dia pernah menulis di Jakarta Post itu mengenai soal ini dan itu serius sekali gitu ya. Ini harus menjadi perhatian kita bersama. Nah, karena persoalannya lagi-lagi, nah kalau kita bicara tentang demokrasi, bicara tentang pilkada, kita bicara tentang demokrasi dan bicara demokrasi sebenarnya ya, jebakannya itu adalah ketika orang hanya terpaku pada prinsip bahwa siapa yang memperoleh suara terbanyak dialah yang memerintah. Nah itu kan lepot nanti. Caranya kemudian bagaimana memperoleh hasil itu menjadi persoalan kedua atau bahkan tidak dipersoalkan. Misalnya. Salah satunya dengan menggunakan modus seperti ini. Oke, terusnya. Nah. Ini juga mesti kita timbang. Ya. Walaupun mungkin ini karena sekali lagi konsep pemilu di Indonesia kan itu hak ya. Hak dari warga negara. Tapi ya ini juga harus menjadi bagian dari yang turut juga kita pertimbangkan gitu lah. Potensi turunnya gairah dan partisipasi publik yang sudah capek katanya karena kelamaan berperang melawan pandemi ini gitu kan. Ya. Mungkin tingkat partisipasi akan turun. Dan juga gairahnya juga akan turun. Ah, enggak menyelesaikan masalah juga gitu. Sama saja. Nah, sekarang sebenarnya kan dengan wabah pandemi ini sesungguhnya kepemimpinan dari apa namanya para apa pemimpin daerah kita khususnya ini sedang diuji kan, mana sesungguhnya yang menunjukkan kualitas kepemimpinan yang sungguh-sungguh mumpuni gitu. Sekarang terlihat ketika menghadapi pandemi begini dan rakyat langsung bisa menatapnya, langsung bisa menilai gitu kan. Tapi lagi-lagi apakah pilihannya nanti akan tiba pada orang-orang yang terbaik kita tidak tahu. Karena ada hal-hal yang tadi sebelumnya sudah saya sampaikan itu. Oke, lanjut. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Pak Rudi di awal. Bersiap-siaplah jika pilkada serentak ditunda lagi pada bulan Desember itu. Jadi bukan bulan Desember dilaksanakan. Artinya, ya, kemungkinan untuk adanya penundaan lagi pada bulan Desember itu yang tadi saya perkirakan mungkin pada 9 Desember 2020 itu bisa terjadi lagi dan itu dimungkinkan oleh pasal 201 ayat 2 tadi itu kan. Nah, tetapi bagaimanapun kita tetap bersiap-siap dan yang tadi adalah sekedar peringatan ya yang perlu kita persiapkan untuk hadapi kemungkinan-kemungkinan itu di masa yang akan datang. Dengan cara melakukan identifikasi lebih awal terhadap hal-hal yang mungkin akan terjadi, semoga kita menjadi lebih siap dalam menghadapi pilkada yang mudah-mudahan bisa benar-benar bisa dilaksanakan pada bulan Desember dan mudah-mudahan COVID-19 ini bisa selesai secepatnya sehingga misalnya 29 Mei pemerintah bisa menyatakan selesai dengan program tanggap darurat pandemi ini. Nah, demikian. Langsung enter dulu, saya mau mengucapkan terima kasih pada Ibu dan Bapak semuanya. Ya ini, walaupun orang Bali saya berpantun juga. Dari Sima ke Banjar Sasih, matur suksumo, terima kasih.
Sekian saya kembalikan kepada Pak Moderator. Baik. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada narasumber pertama, Pak Dewo Palguna. Ya, beberapa hal yang memang sudah tersedia di slide dan disampaikan ya, berkaitan jika ya berkaitan dengan pasal 201A jika ayat 2-nya dilaksanakan ya pada bulan Desember, ada 5 hal yang harus kita perhatikan bersama-sama ya, di antaranya bagaimana daerah-daerah yang PSBB, kemudian ancang-ancang pemungutan suara dilaksanakan 9 Desember harus ada kepastian tanggap darurat. Kemarin kita diskusi Pak Dewo dengan mohon izin Pak Prit juga ikut dengan KPU ya. Untuk memastikan ini KPU masih menunggu surat dari BNPB. Bertanya juga kapan wabah pandemi ini bisa berakhir atau ada kepastian dari BNPB ya. Mungkin ada opsi-opsi di sana. Jadi KPU juga masih menunggu. Kemudian yang ketiga adalah penyelenggara pemilihan umum, pemilihan maupun masyarakat masih khawatir COVID ini bisa mengganggu kelancaran pelaksanaan. Betul ini Pak Dewo. Kemarin kita berdiskusi dengan Majelis Agung, di sana ada Pak Wena juga sebagai pegiat kepemiluan, ada beberapa hal catatan beliau. Bahkan menitip pesan, tolong sampaikan kepada Bawaslu RI jika dilaksanakan. Nah, waktu itu belum keluar keluar Perpu ya. Jika dilaksanakan September, kalaupun Mei itu tanggap daruratnya dicabut, kondisi pemulihan masyarakat ya, traumatik masyarakat terhadap pandemi 19 ini masih sangat kuat di pikiran mereka. Tadi sudah disampaikan, potensi-potensi pelanggarannya di sanalah muncul. Money politik, kemudian yang akan dimanfaatkan oleh para kontestan. Sehingga menurut beliau masih harus dipikirkan jika 23 September. Tapi sekarang ini sudah keluar Perpu. Kemudian yang keempat, bagaimana dengan kesiapan anggaran oleh Pemda? Berkaitan dengan anggaran Pemda ya, yang sudah tertuang dalam naskah NPHD, memang itu ada surat dari Mendagri, juga dari Bawaslu Republik Indonesia. Anggaran yang sudah dicairkan ke rekening Bawaslu Kabupaten Kota untuk tetap ditahan. Ini bagian juga dari antisipasi. Bagaimana kalau tiba-tiba pandemi ini selesai sehingga tahapan dibuka kembali. Sehingga sampai hari ini anggaran-anggaran hibah pilkada di kabupaten, di 6 kabupaten ini masih aman, tersimpan di rekening Bawaslu Kabupaten Kota ya, karena surat juga langsung diberikan oleh Mendagri kepada gubernur, bupati dan wali kota untuk tidak menarik anggaran yang sudah dibahkan untuk pilkada. Bahkan ada klausul di sana kalau masih kurang agar dimohon untuk antisipasi apabila pilkada ini dibuka kembali tahapannya. Kemudian yang kelima soal logistik ya, apabila betul tanggal 9 Desember. Nah, hal-hal yang menjadi yang menurut Pak Dewo sesuatu yang tidak wajar yang harus diwaspadai. Tadi sudah disampaikan netralitas ASN, kemudian bagaimana yang tidak ada dalam pikiran kami ini adalah bagaimana mobilisasi PMI ini, karena ternyata di Bali itu ribuan ya. Ini perlu juga menjadi antisipasi kita bersama, terutama apabila tanggal 20 itu ya, tanggal 9 Desember itu jadi dilaksanakan. Nah, pointer-pointer ini kami harap ya teman-teman kabupaten kota ini bisa menjadi bagian dari proses bagaimana kita melakukan upaya-upaya cegah dini. Pasti kita itu akan lakukan. Jadi itu beberapa hal yang bisa saya sarikan ya sebelum kita ke narasumber berikutnya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati ya. Tadi ada izin dari Pak Widi, kemungkinan beliau akan di tengah-tengah diskusi ini
meninggalkan diskusi ini karena beliau akan ada jadwal check up ke rumah sakit. Terima kasih Pak Widi. Mudah-mudahan masih bergabung. Oh, masih bergabung beliau. Ya. Berikutnya, narasumber berikutnya, pimpinan kami, Bapak Prit Edward Siregar, Kordip Hukum, Umas dan Datin, yang sudah siap. Ya. Kami persilakan Pak Kordip. Ya, terima kasih Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati dan saya banggakan, Pak Palguna, bagi saya ini merupakan suatu kehormatan ini, bisa bersama dengan beliau. Saya belajar satu bahasa dari beliau dulu, yang mempopulerkan di MK itu ada namanya kata-kata hobar habir gitu loh. Jadi saat dulu pilkada itu, dari situ saya selalu ingat tuh, kalau udah pilkada udah kacau namanya hobar habir lah. Nah itu istilah orang Batak yang sering dipakai sama Pak Pal dalam dalam berdiskusi soal pilkada. Yang saya hormati, tadi saya melihat sudah ada lengkap ketua dan anggota Bawaslu Provinsi, ada Ibu Aryani, ada Pak Gunadre, ada Pak Rudia, ada Pak Wirka, dan juga Pak Widi, serta kawan-kawan di Bawaslu Kabupaten Kota sekalian. Tadi saya juga ada melihat dari teman-teman di Bawaslu Provinsi. Karena ini kita kan judulnya adalah Pilkada Fleksibel ya. Jadi saya ingin melihat dari tiga topik besar lah kira-kira. Topik besar pertama itu adalah kenapa perpu itu bisa muncul. Yang kedua, kemudian isi perpu. Dan ketiga adalah konsekuensinya buat untuk kita. Nah, jadi saya mulai dulu darinya proses kenapa itu perpu itu bisa muncul. Saya bisa share screen, bisa nggak? Tolong disampaikan dulu, saya punya apa? Saya bisa nggak dibuka saya punya apa? Lock-nya. Pak Rudi. Sebentar. Ini sepertinya di lock nih ya. Nggak bisa share screen ya Pak Rudi ya. Oke, ya ya. Ntar ya, ke host. Ini kemudian. Oh. Sorry. Bisa kah? Bisa dilihat kah dia punya apanya? Bisa Pak, bisa. Bisa. Bisa tadi ya? Bisa dilihat. Bisa ya lihat. Ah, oke. Karena tampilannya di saya agak gimana gitu. Baik, ya. Saya mau sampaikan beberapa hal. Pertama bahwa dalam minggu lalu itu tadi Bawaslu ada rapat dengan berbagai Bawaslu sedunia dalam posisi Bawaslu sebagai Vice President untuk Global Network Electoral Justice, di mana anggotanya itu hampir 132 negara. Di Indonesia itu anggotanya adalah MK dan di Bawaslu. Pada salah satu dalamnya rapat kita kemarin, kita berdiskusi bahwa hampir semua negara di seluruh dunia itu terkena oleh COVID gitu. Dan dari berbagai negara yang terkena COVID, maka Indonesia bukanlah salah satu-satunya negara yang memiliki pemilihan. Masih banyak negara lain yang memiliki harus melakukan proses pemilu dan pemilihan. Baik itu untuk di Amerika, baik di Australia dan di kita, itu salah satu yang juga yang harus berhadapan dengan proses pemilihan. Kemudian dalam proses itu yang sekarang sedang kita berlangsung, kalau kita melihat kepada hak, maka saat ini sebenarnya sedang berkompetisi beberapa hak. Satu, kita harus lihat bahwa pilkada itu merupakan agenda nasional. Jadi bukan agenda KPU, bukan agenda Bawaslu, itu adalah agenda nasional, perintah undang-undang dasar yang diturunkan ke dalam undang-undang, dan itu merupakan pelaksanaan daripada hak memilih dan hak untuk dipilih.
kita juga jangan lupa bahwa pilkada itu adalah proses itu gitu loh, proses untuk mengekspresikan hak politik. Yang kedua, kita juga harus sadar bahwa masyarakat memiliki juga hak hidup. Hak hidup dan hak untuk dapat berkehidupan itu adalah hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Dan yang ketiga, kita harus juga lupa bahwa masyarakat juga memiliki hak untuk berkumpul. Dan ketiga hal ini adalah bagian yang juga harus menjadi perhatian pada saat ini. Ada tiga hak ajasi yang saling berkompetisi. Apakah kita fokus kepada hak politiknya? Apakah kita fokus kepada hak untuk menjaga kesehatannya? Itu adalah ketiga hak yang saling berkompetisi. Nah, kalau kita melihat tipe negara dari berbagai negara, dari nggak salah hampir 54 negara yang akan melakukan pilkada, pemilu, baik juga pemilu presiden seperti di Amerika dan juga pemilu di negara bagian misalnya, ada dua tipe negara yang pilihan yang mereka pakai terkait dengan proses untuk pilkada ini dalam kondisi pandemi. Satu, ada tipe negara yang menunda pemilunya hingga pandemi berakhir. Nah, dan yang kedua, ada negara-negara yang tetap melakukan pemilu dengan memperhatikan prosedur keselamatan COVID-nya. Bahkan di Amerika sendiri, tapi misalnya bahwa ada ide bagaimana kita pakai e-voting, bagaimana voting online misalnya. Kalau di Amerika, mereka tidak mau melakukan e-voting. Kenapa? Pemilihan yang terakhir, kita tahu bagaimana kencangnya antara hoax yang muncul, antara Hillary dan Trump misalnya. Dan bagaimana mereka takut terhadap penggunaan data mereka juga bisa dipergunakan. Dan bagaimana dengan scam yang proses yang terjadi. Jadi di dalam kacamata mereka, bahkan dalam negara maju sekalipun seperti di Amerika, mereka menolak buat untuk melakukan pemilu voting misalnya. Bagaimana dengan negara-negara lain? Nah, di Meksiko, di Spanyol, dan di Haiti misalnya, mereka akan melaksanakan pemilu voting online. Dan voting online ada merupakan suatu pilihan kalau menurut dari kawan-kawan di sana bahwa mereka bertanya kepada masyarakat, ada sebuah ketakutan memang, tapi mereka memilih untuk tetap melakukan voting online. Meskipun mereka harus merubah undang-undang, meskipun mereka harus merubah administrasinya, meskipun mereka harus melakukan kampanye nasional untuk dilakukan pemilu yang akan dilakukan dengan voting. Bagaimana dengan di Indonesia? Nah, saya mau menjelaskan bahwa Perpu 2 itu bukanlah lahir secara tiba-tiba. Jadi kalau kita lihat diskusi-diskusi yang terjadi selama di Menko Polkam dan juga di kemudian muncul di rapat dengan Komisi 2 DPR, isu-isu tersebut didiskusikan gitu loh. Artinya pilihan antara 2020 ataupun 2021 itu bukan angka yang tiba-tiba muncul gitu loh, bukan. Tapi ada kalau dari aspek perundang-undangan ada rasio, ada ajas filosofisnya, ada ajas sosiologisnya yang diperhatikan sehingga Perpu itu bisa muncul misalnya. Kalau misalnya kita melihat seandainya Perpu misalnya pilkada dilakukan tahun 2020. Dari diskusi-diskusi yang berkembang baik untuk di Komisi 2 di DPR dan juga bersama dengan Mendagri bahwa kalau diadakan 2020 maka pilihan yang salah satu hal yang empat hal yang harus diperhatikan adalah bahwa dana sudah ada. Dan saya yakin teman-teman di Bali tahu bahwa NPHD itu ampun-ampunan cara untuk berjuang mendapatkan NPHD, dana untuk di pilkada tahun 2020. Malah kalau misalnya si bupatinya maju lagi, cepat itu dia punya NPHD-nya. Tapi kalau bupatinya tidaknya maju lagi, ampun. Dan saya yakin kawan-kawan pasti bisa merasakan itu. Bahkan ada di beberapa daerah, Bawaslu kabupaten kota hanya mampu bayar honor. Tidak ada pelatihan
tidak ada hak, tidak ada perlengkapan karena begitu begitu susahnya untuk mendapatkan pilkada dana untuk tahun 2020. Nah, kemudian penyelenggara itu sudah ada. Kita lihat bahwa mekanismenya sudah ada dan bahkan di kalau di Bali kalau saya tidak salah malah untuk sampai pengawas desa semua sudah selesai dilantik misalnya. Kalau di KPU sudah dipilih tinggal dilantik. Dan diperhatikan bahwa adalah bagaimana kita dapat bisa kalau tahapan pilkada kan ada 15. 5 tahapan sudah selesai dilakukan, 4 yang itu yang ditunda. Tapi kemudian masih ada yang 10 lagi yang akan dilaksanakan. Nah, dari 10 itu tahapan mana yang paling banyak melibatkan banyak orang? Jadi kalau kita melihat tahapan yang paling banyak melibatkan orang dari 10 tahapan, maka yang tahapan yang paling banyak melibatkan orang itu adalah tahapan verifikasi calon perseorangan, coklit, kampanye, dan pemungutan suara. Selebihnya itu tahapan yang tidak membutuhkan banyak orang. Di mana kalau kita meminta agar COVID-19 untuk menjaga social distancing, kemudian bagaimana untuk menjaga keamanan, kita hanya fokus kepada tahapan-tahapan yang melibatkan banyak orang. Nah, misalnya ada tahapan yang seharusnya tidak melibatkan orang, tapi banyak orang. Contohnya misalnya kayak pendaftaran calon. Pendaftaran calon itu kan tidak harus banyak orang, misalnya. Tapi kan banyak orang untuk mendaftarkan menjadi calon bupati, dia bawa dayang-dayang kan, dia bawa tamborin, dia bawa tari-tarian. Sebenarnya untuk mendaftarkan cuma datang calon bupati, wakil bupati, sama satu bawa berkas, selesai gitu loh. Kan itu bisa dibuat bahwa tidak perlu ada tahapan yang harus banyak orang. Bagaimana kalau kita lakukan pada tahun 2021? Kalau kita tahun 2021, pertanyaan pertama adalah apakah jaminan bahwa COVID-19 sudah berakhir? Indonesia mungkin sudah bersih, tapi bagaimana dengan negara tetangga? Apa makna dari COVID-19 sudah berakhir? 100% bersih? Atau 50%? Bahkan kita juga tidak punya dasar kenapa kita mengatakan angka 50% bersih dan 100% bersih. Indikator untuk dia mengatakan bersih juga tidak ada. Yang kedua adalah bagaimana dengan pendanaan? Untuk tahun 2020 dalam proses untuk buat untuk COVID saja, pemerintah harus mengeluarkan 1.450 triliun untuk proses pandemi ini. Tahun 2020 saja DAU dan DAK itu untuk daerah dipotong habis. Bahkan untuk Bawaslu misalnya, dana Bawaslu terpotong 47%, dana KPU terpotong 23%. Kalau misalnya kita pindah ke tahun 2021, apakah kita dapat menjamin bahwa daerah yang 270 daerah, 9 provinsi, dan 261 itu punya dana untuk membiayain pilkada tahun 2021? Dan kita tahu bahwa pilkada itu dibayar oleh dana dari daerah, APBD. Pajak saja sekarang sudah menurun, tidak ada penerimaan nasional saja turun. Bagaimana dengan penerimaan di daerah? Dan teman-teman, dari kacamata pemerintahan daerah bahwa dasar untuk APBD itu saja sulit bagi daerah-daerah untuk bisa menggerakkan ekonomi di daerahnya. Dan yang salah satu yang paling berat adalah kalau dipindahkan ke tahun 2021 adalah bagaimana dengan PLT. Ada dari 270 yang akan melakukan pilkada pada tahun 2020 ini, ada 250 kepala daerah yang akan selesai pada bulan Februari tahun 2021. Dan itu, kawan-kawan sekalian, itu jumlahnya dari 514 kabupaten kota, 250 udah setengahnya. Belum lagi kalau kita hitung daerah-daerah yang melakukan pilgub misalnya. Apakah, bagaimana proses PLT-nya? Bagaimana proses pembangunannya? Bagaimana dengan konflik-konflik yang akan muncul pada saat seorang PLT yang itu terjadi? Dan dari considerance itulah terakhirnya disepakati bahwa okay, kita akan melakukan tahun 2020. Nah, itu alas filosofisnya.
Tapi sekarang kita masuk kemarin alas kepada alas untuk dasar hukumnya dan saya ini agak lebih teknis secara hukumnya. Kalau kita melihat dasar ini dasar pemungutan suara 23 September 2020 kan adalah pelaksanaan daripada pasal 201 ayat 6 Undang-Undang yang 10 yang sebelum Perpu dan itu diwujudkan dalam Perpu dalam PKPU 2 tahun 2020 di mana sudah dikunci di pasal 201 itu adalah bahwa September tahun 2020 dan Perpu itu memberikan kepastian soal tanggal ini. Nah, karena tanggal itu kemudian muncul di dalam undang-undang. Nah, tadi saya akan lewatin yang bagaimana sejarahnya. Nah, tapi ini yang perlu saya sampaikan. SK 179 yang dikeluarkan oleh KPU tersebut bukanlah sebuah aturan yang cukup untuk memundurkan hari pemungutan suara. Karena hari pemungutan suara itu merupakan perintah daripada undang-undang yang kemudian dituliskan dalam PKPU 2. Dan kalau kita melihat hierarki perundang-undangan, ada undang-undang pasal 201 mengatakan bulan September, ada PKPU, peraturan KPU mengatakan tanggal 23 September, dan tiba-tiba muncul SK. Tentu saja SK tidak mungkin dapat membatalkan PKPU, tidak mungkin membatalkan undang-undang, yang kedudukannya jauh lebih tinggi daripada undang-undang. Sehingga SK 179 tidak dapat dipergunakan sebagai dasar untuk melaksanakan proses penundaan. Jadi itulah munculnya Perpu. Saya sudah melihat tadi, dan yang kedua, kita harus melihat bahwa dalam dan juga ini menjadi satu konsideran yang tadi sudah sampaikan oleh Papal bahwa Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tidak ada mengatur mengenai bagaimana penundaan pilkada secara serentak. Makanya tadi kan sudah ada pasal revisi pasal 120 dan pasal 121 yang untuk mengatakan bahwa pilkada dipindahkan ke tadi di pasal 120 misalnya di pasal 122 dan juga ini pasal dipindahkan pada bulan Desember tahun 2020 karena tidak ada misalnya kalau kita melihat tidak di dalam pasal 120 ini dalam isi Perpu kalau kita melihat Perpu yang awal kalau kita melihat undang-undang yang awal tidak ada dasar untuk penundaan secara nasional. Pasal untuk di 121 yang awal ini hanya terkait dengan bencana terganggunya dan itu juga untuk satu tahapan untuk satu daerah, satu kabupaten, tapi tidak ada undang-undang yang mengatakan bahwa seluruh nasional itu dibatalkan atau ditunda itu enggak, itu tidak ada diatur dan disitulah Perpu itu muncul. Nah. Tapi ini yang perlu ini yang perlu saya sampaikan terkait juga tetap karena di dalam pemilihan lanjutan dan pemilihan itu dilakukan setelah ada usulan penundaan. Jadi memang kalau kita melihat kawan-kawan sekalian, kalau kenapa terakhirnya mungkin seakan dianggap melihat bahwa ini Perpunya kok jadi bentuknya seperti itu gitu loh kira-kira. Nah, tapi kalau kita memperhatikan diskusi yang muncul antara Komisi 2, penyelenggara pemilu dan pemerintah, itulah hasil daripada diskusi itu. Dari seluruh diskusi yang muncul, kalau kita melihat kepada ajas keterbukaan daripada sebuah pembahasan, bukan pembahasan yang kayak sekarang yang banyak yang cepat-cepat misalnya, di sini yang pembahasan secara terang dan semua orang bisa terlibat, diskusi yang muncul adalah pertama, 2020 atau 2021. Sepakat, tahun 2020. Yang kedua adalah bagaimana seandainya keadaan COVID masih tidak membuat kita dapat melakukan pilkada tahun 2020. Apa aturan hukumnya yang mengatakan bahwa itu bisa kita tunda? Apakah nanti dibuat lagi Perpu
kan dari segi pembuatan perundang-undangan, apa kita buat perpu ditunda sampai pilkada tahun 2020? Kemudian nanti kira-kira di bulan September atau bulan Oktober dibuat lagi perpu dipindahkan ke tahun 2021 misalnya. Kan juga tidak bisa begitu. Kepastian hukumnya munculnya ada di situ. Dipindahkan ke tahun ke 2021 dan apabila dalam kacamata KPU dan si penyelenggara lainnya bahwa tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan, maka diberikanlah pilihan tadi yang bahwa ditentukan lebih lanjut apabila tidak mungkin dilaksanakan pada pada tanggal yang sebagaimana diinginkan. Sebagai penutup, kawan-kawan sekalian, sebagai penutup dari saya punya presentasi, izinkan saya untuk menyampaikan, saya nggak sempat bikin PowerPoint-nya, tapi saya izin sampaikan ini. Bisa dilihat ya saya itu. Bisa. Yang apa? Yang apa? Yang ini ya, yang saya punya APDF ya, bisa ya? Bisa kan? Hilang Pak Kodit, hilang. Iya. Oke, sebentar. Ini satu lagi. Satu lagi. Tanggung, sedikit lagi. Satu lagi. Ya, ini bisa dibaca? Bisa. Ya, baik. Saya mau mengacu kepada putusan MK tahun 138, nomor 138 tahun 2009. 2009 itu saat itu di MK memberikan tiga dasar untuk apa yang dasar untuk dibuat oleh Perpu. Dasar pertama adalah di dalam putusan pertama MK mengatakan satu syarat untuk Perpu itu adalah adanya keadaan atau kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Kita punya persoalan bahwa dasar hukum undang-undang nomor 10 tahun 2016 tidak mampu mengakomodir keadaan pada hari ini. Tadi saya sudah sampaikan bahwa undang-undang tidak mengatur bagaimana adanya pilkada yang ditunda secara nasional. Klausul itu tidak ada. Yang sama yang kedua, juga undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum dan atau undang-undang tetap tidak memadai. Jadi tadi juga dilihat bagaimana seandainya ini akhirnya dipindahkan ke Desember dan bagaimana kalau tidak bisa kemudian. Kemudian yang ketiga adalah hal yang ketiga adalah kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa, karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Itu adalah tiga pertimbangan syarat, kalau saya mengatakan syarat untuk penerbitan perpu oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan 138 tahun 2009. Bagi saya bahwa Perpu ini sudah mencakup tiga hal ini. Pertama, tanggal untuk pilkada serentak sudah di-lock oleh Undang-Undang Nomor 10 dan kita harus pindah. Yang kedua, syarat untuk melakukan itu tidak bisa kita lakukan karena Undang-Undang tidak mengatur mengenai pilkada serentak secara nasional. Dan yang ketiga, kalau kita melakukan revisi Undang-Undang, akan dibutuhkan waktu, sedangkan kalau kita sepakat kalau diskusi itu akan dibuat oleh Desember, maka kalau menurut rencana daripada KPU bulan April seharusnya sudah diundangkan oleh sebuah perpunya, sehingga pada bulan Mei ini KPU bisa melakukan pembahasan mengenai PKPU tahapan.
Karena kan PKPU 2 tahun 2020 kan harus diubah menjadi PKPU tahapan. Yang kedua, kalau misalnya KPU sudah sepakat melakukan undang PKPU tahapan, maka kan dibutuhkan lagi apakah dari 10 tahapan yang belum selesai ini, apakah ada tahapan-tahapan yang perlu dipadatkan? Apakah ada tahapan-tahapan yang perlu disimplifikasi? Karena kalau kita melihat Undang-Undang 10 dan peraturan KPU, apakah misalnya semua hal itu diatur oleh Undang-Undang? Kan juga tidak. Ada beberapa hal yang merupakan diskresi daripada KPU untuk melaksanakan tahapan dengan memperhatikan ajas-ajas pemilu demokratik yang kita punya. Contoh misalnya kampanye. Apakah kampanye itu harus bertatap muka? Apakah misalnya kampanye itu tidak bisa daring? Secara dicetak, secara di koran, atau di internet, atau di sosial media, kita berikan kesempatan kepada para calon tersebut itu untuk kampanye secara online. Bisa di Facebook, bisa di berbagai cara misalnya. Dan kita hanya tinggal fokus bagaimana mengenai di hari pemungutan suara. Dan soal dasar apa bukti untuk kita mengatakan sudah bersih atau COVID atau tidak. Kalau kita melihat dari Kepres 11 tahun 2020 yang kemudian itu di yang merupakan bencana non alam, bencana nasional non alam yang kemudian itu didasarkan kepada surat ketua BNPB yang mengatakan bencana COVID sampai tanggal 29 Mei. Tanggalnya itu adalah di situ adalah di log seperti itu. Kalau memang kemudian itu dipindahkan oleh BNPB, maka mungkin tanggal juga akan berubah. Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati, sebagai penutup dari diskusi kita pada saya punya presentasi saya pada pagi hari ini bahwa tidak ada satupun pilkada itu pernah dipikirkan untuk dilaksanakan dalam keadaan seperti ini. Artinya adalah bahwa ide mengenai pemilu dan pilkada selalu dipikirkan dalam situasi normal. Undang-undang juga dibahas dan untuk dipikirkan untuk dilaksanakan dalam keadaan normal. Tidak ada satupun undang-undang darurat soal pemilu misalnya. Atau bagaimana melaksanakan pilkada dalam keadaan pandemi. Nggak ada undang-undangnya. Dan nggak pernah juga kita pikirkan gitu. Jadi artinya adalah kita memasukin sebuah normal. Jadi ada suasana normal, ada suasana new normal lah kalau saya pakai istilah yang sedang tren misalnya. Karena derajat ini yang saya pelajari saat saya di MK bersama Pak Pal misalnya, bahwa derajat kesulitan untuk melaksanakan undang-undang itu kan masing-masing undang-undang berbeda-beda. Undang-undang ketenaga kerjaan, undang-undang soal pendidikan. Derajat kesulitannya aja untuk dilaksanakan dalam keadaan normal itu beda-beda setiap undang-undang. Sekarang kita harus melaksanakan undang-undang dalam keadaan tidak normal. Nah, bagaimana derajat kesulitan dalam keadaan normal saja kita masih sulit untuk melakukan, tiba-tiba kita harus melaksanakan dalam suasana yang pandemi ini gitu. Nah, dan sekarang tinggal kita melihat apakah kita kalau saya sebagai anggota Bawaslu, saya nggak punya pilihan gitu kira-kira. Dan kawan-kawan juga kita bagaimana caranya kita bisa tetap melaksanakan undang-undang dengan memperhatikan keselamatan penyelenggara, keselamatan pemilih, tetap dapat melaksanakan fungsi pengawasan, melakukan fungsi penindakan, karena itulah perintah undang-undang. Tapi memang modifikasi, hal-hal yang selamanya tidak pernah kita pikirkan, kita harus pikirkan agar tugas kita untuk melakukan fungsi pengawasan dapat kita laksanakan dengan baik. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar diskusi kita. Mudah-mudahan kita dapat berdiskusi lebih lanjut dalam diskusi tanya-jawab. Terima kasih Pak Arudia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Fred, narasumber kita yang kedua. Ada beberapa catatan, tapi sebelum saya sampaikan beberapa catatan dari Pak Kordip, ini ada teman-teman kita dari luar provinsi. Izin Pak Dewo, kita ada beberapa teman-teman kita dari provinsi. Ada Pak Eli dari Ketua Bawaslu Maluku. Tertarik beliau ini, ya.
Kemudian yang kedua ada Pak Hardi Munte, sahabat kita. Ya dari Sumatera. Horas ya. Hardi Munte ya. Ya. Kemudian ada Pak Supriyadi Panglu. Ini Sulawesi Utara ya. Pak Supriyadi. Sulawesi Utara ya. Terima kasih. Pak Widi itu gambarnya udah muncul. Oh, rupanya beliau masih ya. Terima kasih. Kemudian ada Pak Henry Sitinjak dari Sumut. Pak Henry, salam dari Bali ya. Baik, beberapa catatan kami ya. Tadi sudah disampaikan bahwa ternyata Perpu itu filosofinya panjang ya. Perdebatannya antara 2020-2021 ya, dengan berbagai kekurangan dan kelebihannya. Kalau misalnya 2020 tentu kita melihat ya, berdasarkan informasi dan termasuk kami juga, bagaimana anggaran itu belum ditarik. Anggaran itu belum ditarik, masih di rekening Bawaslu kabupaten kota dan provinsi ya. Di sisi lain ada juga memang kekhawatiran ya, kita tidak bisa memprediksi bahwa walaupun 2020 dilaksanakan wabah pandemi ini belum berakhir. Banyak hal yang menjadi pertimbangan. Kemudian 2021 ya, 2021 kalau misalnya opsinya 2021 bagaimana dengan soal AMJ? Akhir masa jabatan. Sebagaimana diketahui bahwa Pilkada serentak 2015 pelantikannya itu tanggal 17 Februari 2016. Berarti 2021 tanggal 17 mereka sudah selesai. Ya. Kemarin dalam diskusi mungkin Pak Kordek masih ingat Bapak mantan Dirjen ODA, Pak Sony Sumarsono mengusulkan untuk mengisi ini PLT-nya sebaiknya masa jabatan kepala daerahnya diperpanjang. Wah, ini malah gawat ini menurut saya ya. Kenapa? Karena bagaimanapun kepala daerah ini kan dari unsur partai politik, kepentingannya ini tidak bisa tersentralisasi dengan kepentingan pemerintah pusat. Manakala antara pusat dan daerah ini sudah kepentingannya berbeda, ya tentu bisa saja mereka akan melawan perintah dan sebagainya. Makanya dulu kan ada kekhawatiran pilkada ini menciptakan raja-raja kecil ya di daerah. Nah itu masukan dari Pak Sony Sumarsono kemarin. Kalau misalnya 2021 AMJ bupati, wali kota dan gubernur ini diperpanjang. Kemudian yang berikutnya adalah memang betul ya, ketika baik 2020 maupun 2021 tetap harus mempertimbangkan bagaimana dari sisi kesehatan. Kemudian bagaimana dari sisi hak politik masyarakat untuk memilih. Kemudian bagaimana dengan pemilunya itu, apakah dilaksanakan. Beberapa pertimbangan yang memang harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk 2020 dan 2021 ini memang menjadi pekerjaan berat. Terutama penyelenggara dalam hal ini yang menyiapkan persoalan-persoalan teknis, yaitu KPU. Tentu kami juga harus berpikir keras seandainya 2021 ya, bagaimana kami menyiapkan instrumen-instrumen terutama pencegahan, apa yang dikhawatirkan oleh Pak Dewo ya, bagaimana mobilisasi terhadap kepentingan para petahana ini, di mana anggaran-anggarannya yang sudah melalui refocusing sekarang ini juga sudah ramai Pak Dewo ya, ramai di media sosial ya, ya nyenggol-nyenggol dikit bungkusannya, kemasannya identik dengan partai politik, kemudian ya banyak-banyak, itulah hal-hal yang memang kita apa hadapi di lapangan ya. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa Perpu ini sudah melalui proses, termasuk tadi sudah di-share bagaimana putusan MK ya, sudah mencangkup ketiga bagian tersebut ya, bahwa ada keadaan yang mendesak, kemudian untuk mengisi kekosongan hukum, kemudian untuk mengisi kekosongan hukum tidak mungkin membuat undang-undang baru karena ada proses ya. Nah, jadi lahirnya Perpu ini sudah sesuai dengan apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadi itu beberapa hal yang bisa saya sarikan ya. Kesempatan berikutnya adalah saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk mengajukan pertanyaan dalam chat ini, belum ada masuk. Silakan dibuka unmute-nya, siapa yang ingin mengajukan pertanyaan, saya berikan kesempatan.
Saya dari Bangli, Pak Kurdip. Mohon izin dari Bangli. Oh ya, kita berikan kesempatan dari Bangli, yang lainnya tetap dalam posisi unmute, ya. Silakan Bapak Ketua Bawaslu Bangli, Bapak Nengah Purna, silakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Pak Pimpinan. Yang kami hormati, Bapak Pimpinan Bawaslu RI, Bapak Prit, dan juga Bapak Dr. Palguna. Salam kenal, saya dari Bangli. Dan juga Bapak Pimpinan Bawaslu Provinsi, semuanya yang sudah mengikuti acara ini, serta rekan-rekan juga di Ketua Bawaslu dan Sebali. Nah, yang perlu kami pertanyakan di sini kepada Pak Dokter, berkaitan dengan apa kecemasan yang tadi disampaikan dari sekian slide yang kami ikuti, bahwa banyak kecemasan-kecemasan justru akan seakan pesimis karena berkaitan dengan masalah PMI dan juga berkaitan isu SARA, politik keuangan, dan itu memungkinkan tidak terlaksana. Dan juga pertanyaan yang kami ini adalah berkaitan dengan pasal 201A. Nah, di sana karena memungkinkan ada ayat 3, bagaimana jika terjadi ke ayat 3? Mengingat masa jabatan bupati dan wakil bupati ataupun wali kota sudah akan berakhir pas di tahun 2020. Tetapi ini tidak bisa dilakukan karena memang acuan ataupun ukuran kita dalam hal pandemi corona ini belum ada yang dapat memastikan kapan akan berakhir. Nah, jika hal ini di poin 3 ini, di ayat 3 ini dilangsungkan, bagaimana dengan jabatan-jabatan tersebut, apakah diperpanjang? Bagaimana dari segi posisi hukumnya ataupun juga dari segi sisi politis? Itu yang dapat kami pertanyakan kepada Bapak Dokter, mohon pencerahannya sehingga kami di Bawaslu nanti dapat menimbang-nimbang apa yang, karena di Bangli juga memang tahun 2020 juga berakhir. Mohon arahannya. Terima kasih atas waktunya, Pak Pimpinan. Waktu kami serahkan kepada Bapak Pimpinan, Bapak Ketua Dudia. Terima kasih. Om Santi, 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 Om. Baik, terima kasih. Wah, lupanya langsung ditangkap kita ini. Ya, bagaimana dari sisi posisi hukum terhadap apa kepala daerah yang diperpanjang menjadi PLT, kemudian dari sisi politiknya, ya. Begitu mungkin maksudnya ya, Pak Ketua ya. Siap. Ya, itu kepada Pak Dewo Palguna nanti untuk bisa berkenan menjelaskan. Kemudian ada lagi, silakan kita akan buka 3. Setelah itu baru kita berikan apresiasi kepada kedua narasumber untuk mengapresiasi. Silakan kalau ada. Silakan ditunggu. Siapa ini? Oh, ada Bu Ketua. Selamat datang Bu Ketua. Ya. Siapa nih? Silakan kalau ada yang bertanya. Izin Bu Leleng. Bu Leleng, silakan Pak Sudira. Silakan. Pertanyaan diarahkan kepada siapa? Baik, terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu RI dan narasumber Pak Dr. Dewo Gede Palguna, pimpinan Bawaslu Bali yang kami hormati juga, teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota Sebali. Terima kasih atas paparan yang tadi sempat dipaparkan, itu menjadi penambahan wawasan bagi kami. Tadi juga saya tangkap ada beberapa hal terkait dengan pandemi ini dalam pilkada di 2020. Kalau kita melihat bicara terkait dengan pandemi itu di Perpu 22 tahun 2020, akan tetapi juga di Perpres nomor 11 tahun 2020 bahwa COVID-19 ini adalah merupakan kedaruratan kesehatan, yaitu terkait dengan wabah menular. Pertanyaannya adalah bagaimana jika
Kepres ini sudah menyatakan bahwa COVID-19 ini adalah wabah yang menular. Sementara di Undang-Undang 4 tahun 1984 tentang penanggulangan wabah penyakit menular itu ada di pasal 5 dan ditekankan di pasal 6 bahwa penanggulangan wabah menular tersebut itu melibatkan masyarakat secara aktif. Nah, sekarang ini posisi di penyelenggara yaitu Bawaslu, kita juga melakukan baik itu pengawasan secara aktif pula. Nah, pengawasan secara aktif pastinya kita akan mengikuti pengawasan dengan acuan protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Nah, kembali ke 4 tahun 84, bahwasannya pencegahan itu, penanggulangan itu, ada beberapa hal, kalau tidak salah ada di, dari huruf A sampai huruf B, salah satunya adalah penyuluhan. Itu sudah disuluhkan atau sudah diberikan apa namanya edaran dari pemerintah bahwasanya protokol kesehatan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Sementara kita harus berhadapan langsung kalau kita berbicara terkait normal ataupun new normal tersebut, seperti itu. Nah, keselamatan seperti dibilang pimpinan Bawaslu RI juga Pak Afif, keselamatan pemilih dan keselamatan penyelenggara itu juga menjadi peranan yang sangat penting dalam hal ini. Mohon petunjuknya apabila dikaitkan seperti itu, mudah-mudahan saya salah untuk menangkap sebuah acuan regulasi terkait dengan 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Mungkin demikian, terima kasih. Waktu yang kembalikan kepada pimpinan. Terima kasih, pimpinan. Baik, terima kasih Pak Wayan Sudire, anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng. Kalau boleh saya simpulkan bahwa ini menyangkut soal keselamatan dikaitkan dengan perpres bahwa wabah COVID itu adalah menular, kemudian bagaimana ada sebuah aturan yang menyebutkan bahwa itu akan melibatkan masyarakat secara aktif. Nah, ini kembali kepada soal keselamatan. Ya, kita juga penyelenggara, juga bagian dari masyarakat. Bagaimana seandainya itu terjadi, kemudian kira-kira redesign-nya seperti apa? Ya, mungkin ini semacam ya masukan saja nanti mungkin dari Bapak narasumber, bagaimana kira-kira desainnya. Karena kembali kepada bagaimana kita mengutamakan keselamatan masyarakat. Satu lagi saya buka sesi pertama. Silakan kalau ada. Denpasar, Pak. Selamat siang, Winan. Denpasar. Ya, oke. Denpasar. Denpasar. Pak Ketua Bawaslu Kota Denpasar, Pak Putu Arnate, silakan. Nih, terima kasih Pak Rubio atas waktunya. Selamat siang Pak Kordip, Pak Rid. Selamat siang Pak Dewo Palguna. Saya Putu Arnata dari Kota Denpasar, Pak. Dari apa yang Bapak sampaikan tadi berdua, itu ada beberapa hal yang masih ada di antara 50-50, Pak, antara 2020 atau 2021 seperti itu kira-kira. Tapi kalau saya simak dari apa yang disampaikan oleh Pak Rid itu cenderung ke 2020. Nah, di sambil menunggu apa yang akan dilakukan KPU, karena ini perpu sudah lahir, kemudian kita menunggu juga seperti disampaikan oleh Pak Dewo Palguna tadi, menunggu keputusan KPU untuk melaksanakan atau melanjutkan tahapan. Nah, saat ini di mana pandemi ini sedang berlanjut, COVID-19 ini, ada beberapa pimpinan daerah yang mengambil kesempatan seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Dewo Palguna. Misalnya menyalurkan bantuan, itu ada kemasan pimpinan daerahnya, kemudian ada embel-embelnya. Nah, jika itu terjadi, Pak, apa yang bisa kita lakukan di masa penundaan ini, kita sebagai pengawas? Itu pertama, Pak. Apakah bisa dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang 10 tahun 2016? Nah, kemudian sambil menunggu ini, menunggu PKPU-nya, tahapannya itu, Pak, apa yang bisa kita lakukan sebagai pengawas? Itu dulu, Pak. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Baik, terima kasih. Ini berkaitan dengan ada keraguan ya terhadap bagaimana bentuk tindakan yang harus dilakukan oleh pengawas ya. Ketika ada calon-calon petahana ini mencoba bermain-main di ranah yang boleh dikatakan ini abu-abu ya.
misalnya memberikan bantuan dengan kemasan identik dengan partai politik yang mengusungnya, atau ada stiker dan sebagainya. Ya tentu ini nanti dikaitkan dengan pasal 71-nya. Ya memang dari awal ya di beberapa kesempatan diskusi bagaimana soal posisi pasal 71 ayat 2 dan 3 ini dalam situasi seperti ini. Kalau kemarin sudah jelas pasal 71-nya ketika belum ada penundaan. Ya. Kemudian setelah ada penundaan keluar perpu bagaimana? Ini juga dimanfaatkan oleh calon-calon petahana. Mohon izin saya tambah lagi satu ya. Ada tadi angkat tadi bersuara, ada? Kalau tidak saya berikan Gianyar, Pak, pimpinan. Oh ya, silakan dari Ketua Bawaslu Gianyar. Terima kasih atas waktunya pimpinan yang saya hormati. Pak Pimpin Basuari, itu juga Pak Dua Gede Palguna, beserta Pak Ketrudio. Saya Alian Artawan dari Bawaslu Gianyar. Tadi dari slide pemaparan Pak Dua berkenaan dengan kondisi kemasyarakatan yang sekarang, berkaitan juga dengan lahirnya Perpu 2 2020. Ya secara potensial, di sini juga berpengaruh terjadinya ya tahapan pilkada. Potensi-potensi ataupun indikator yang dapat mempengaruhi kualitas demokrasi. Kita sedikit berandai-andai terkait dengan ya, tahapan sekiranya dari dua perpu sudah mencanangkan Desember 2020 pasangan pilkada. Ya. Kalau dari segi indikator yang sudah Pak Dua paparkan tadi itu, banyak juga mempengaruhi kualitas demokrasi. Ya. Dengan demikian saya berharap bagaimana sekiranya pandangan Pak Dewo terkait dengan kalau pilkada itu tetap dilaksanakan di 2 Desember itu. Pakai kira elegan tidak? Karena di situ juga selain kondisi masyarakat ini kan ya berpotensi dapat dijadikan indikator menangkut tentang kualitas demokrasi. Karena kalaupun itu akan dilaksanakan, ya, yang berpotensial akan terpilih nanti adalah calon-calon yang memiliki logistik yang banyak. Seandainya pun instruksi-instruksi pemerintah, masyarakat yang berumur 45 tahun dan sudah boleh beraktivitas. Tapi kondisi sosial kemasyarakatan kan belum bisa. Maka dari itu, sekiranya menurut pandangan Pak Dewo, kira-kira hal apa yang harus elegan untuk dilakukan dalam proses demokrasi ini. Karena kita berharap calon yang terpilih adalah setidaknya mencerminkan kualitas demokrasi. Mungkin itu saja pimpinan. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih. Saya close dulu untuk 4 penanya. Barangkali sudah bisa langsung diapresiasi. Yang pertama dari Ketua Bawaslu Bangli soal kepala daerah yang sudah habis masa jabatannya diperpanjang. Ya, bagaimana dari sisi hukumnya, kemudian dari sisi politiknya. Kemudian yang kedua ada dari Bu Leleng ya soal keselamatan masyarakat ya. Kemudian dari Ketua Bawaslu Denpasar soal potensi situasi yang tidak belum ada kepastian ini berkaitan dengan jadwal tahapan ini dimanfaatkan oleh para calon petahana. Kemudian yang keempat ini soal logistik ketika 2020 ada untung ruginya terutama mereka-mereka yang memiliki logistik lebih banyak ya. Dana kampanye banyak dan sebagainya, tidak menutup kemungkinan mereka bisa terpilih dengan cara-cara ya mengoptimalisasi ketersediaan logistiknya untuk hal-hal mungkin yang dimasukkan Pak Artawan ya melanggar ketentuan-ketentuan hukum pemilu yang ada. Saya berikan kesempatan pertama mengapresiasi kepada Bapak Dewo Palguna. Silakan Pak Dewo. Baik, terima kasih. Tapi sebenarnya mestinya bagusnya Pak Fritz dulu ya. Oh ya, siap. Karena dia belakangan tadi presentasinya biar adil. Ya. Kalau mau yang bersangkutan. Siap, siap, siap. Ya. Mau enggak Pak Fritz? Gimana? Siap Pak. Siap. Iya. Oke, kalau begitu kita pindah ke Pak Pak Fritz yang mengapresiasi yang pertama. Silakan Pak Kordit. Ya. Baik. Tapi sebelum itu tolong topi yang di atas rak itu dipakai dulu yang ada bulu-bulunya itu. Pak Pali langsungnya lihat aja nih.
Oke, sorry. Kawan-kawan sekalian, saya selama saya di Bawaslu ini ada satu ilmu yang saya pelajarin lah. Ilmu yang saya pelajarin itu adalah bahwa jelas perbedaan antara cara bekerja KPU sama cara bekerja Bawaslu. Hmm. Cara bekerja KPU itu penuh kepastian. Sedangkan cara kerja Bawaslu penuh dengan tidak kepastian. Jadi dari semua yang kita lakukan ini kira-kira, iya kan, yang pastinya cuma tugas mengawasin. Tapi meskinya kemudian tugas mengawasin apa yang mau diawasi, harus buat kajian yang nggak diawasi, untuk mengajukan buat habis buat kajian dibawa ke sentra Gakumdu, nggak pasti juga akan lolos atau tidak. Kawan-kawan buat rekomendasi kirim ke KPU juga bisa dilaksanakan atau tidak, gitu loh. Pasti, jadi kepastiannya cuma tugasnya, gitu loh. Tapi bagaimana output daripada tugasnya itu tidak penuh, itu penuh dengan ketidakpastian. Itu adalah memang peran daripada fungsi kita untuk fungsi mengawasi, gitu loh, dengan baik terkait dalam berbagai hal yang kita laksanakan. Jadi saya beberapa kali diskusi soal sembako yang dibagikan oleh kepala daerah. Nah, saya melihat bahwa saya ingat bahwa ini sebenarnya bukan kejadian pertama. Ini kejadian berulang. Kalau kawan-kawan ingat tahun 2018 itu, dan kalau nggak salah itu 2018 adanya pilkada di Bali. Nah, pilkada itu, pilkadanya ada tanggal 27 Juni 2018. Dan Lebaran jatuh pada tanggal 14 sampai 15 Juni. Jadi ada masa puasanya, ada masa Lebarannya. Terus kemarin kita lama berdebat, apakah boleh calon kepala daerah bikin acara buka puasa di rumahnya? Satu. Kemudian apakah boleh calon kepala daerah itu bikin acara halal bihalal di rumahnya? Padahal kan halal bihalal adalah menjalankan ibadah misalnya. Jadi bagaimana seandainya ada orang yang mau buka puasa, kemudian saat buka puasa dia dikasih pengganti uang transport karena seperti begitu kebiasaannya. Artinya adalah bahwa persoalan mengenai politik uang dalam bentuk yang berbeda misalnya itu tetap masih bisa dilakukan. Kalau kita melihat kembali terjadi pada tahun 2018. Yang kedua adalah bahwa soal pembagian sembako, di dalam Undang-Undang 10 tahun 2016, pasal yang berkaitan dengan netralitas ASN atau pasal penyalahgunaan kewenangan oleh kepala daerah, itu hanya ada di pasal 71. Saya yakin kawan-kawan semua sudah yakin tuh pasal 71 ayat 1 mengenai pejabat yang tidak boleh mempergunakan kewenangannya, 71 ayat 2 mengenai mutasi jabatan, pasal 71 ayat 3 bagaimana melakukan menyalahgunakan kewenangan selama 6 bulan, dan setelah ada penetapan calon. Artinya adalah, kalau kita melihat calon kepala daerah, kan hukuman yang paling maksimal dari sebuah yang ditakutkan oleh seorang calon kepala daerah adalah diskualifikasi. Nah, ada pidananya, dan diskualifikasi. Diskualifikasi adalah hukuman yang paling utamanya, gitu. Dan proses diskualifikasi pun kan bukan orang melakukan pidana kan bukan sekarang dia melakukan dan hari ini juga langsung dia ditindak. Kan ada prosesnya, gitu. Ada proses yang harus sedang berjalan. Nah, dan saya berkata kepada kawan-kawan bahwa saat ini mungkin para kepala daerah merasa bahwa dia tidak akan diapa-apain kalau dia membagikan sembako. Padahal kalau dia menjadi calon kepala daerah nanti dia bisa akan kena terhadap apa yang dia sudah lakukan. Sama kayak seperti misalnya bapak-bapak lah. Saya yakin kawan-kawan sekalian pernah menjadi teradu di DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, gitu loh.
saya sudah ada lihat ini, ada beberapa kawan-kawan yang sudah senyum-senyum sendirian kan, karena udah pernah kita kena jadi teradu di DKPP. Kan pada saat kita melakukan, kita merasa, ah nggak apa-apalah ini. Tapi malah sekarang ada kasus di DKPP, itu adalah kasus perbuatan April 2019. Gitu loh. Masih dibawa lagi ke DKPP sekarang. Dan itu masih bisa diberhentikan. Bapak-bapak, bapak-ibu saja bisa diberhentikan karena tindakan kode etik yang dilakukan tahun lalu. Gitu loh. Kenapa cara berpikir begitu tidak bisa dipergunakan juga untuk kepala daerah? Jadi kepala daerah yang melakukan pembagian sembako, mungkin dia merasa sekarang bahwa, ya kan, kalau melihat unsur yang di dalam pasal 71 ayat 3 kan harus ada penetapan calon. Padahal dia lupa bahwa ada kata-kata 6 bulan sebelum penetapan calon. Jadi kalau mengacu pada PKPU 2 tahun 2020, 6 bulannya pendaftaran sudah 8 Juli, dia sudah kena. Kalaupun misalnya dipindahkan ke Pilkada tahun 2020, pendaftaran itu adalah bulan September. Dari September dikurangi 6 bulan, itu bulan Maret. Juga masih kena gitu loh. Artinya adalah tindakan tersebut, kalau saya mengatakan sebuah tindakan yang sudah terjadi, alat formilnya itu hanya menunggu sampai penetapan calon. Saat penetapan calon itu sudah dilakukan, Bapak Ibu silah melakukan fungsi pendidikan pelanggaran. Tapi saya akan kembali lagi ke pernyataan saya tadi di awal. Sebagai anggota Bawaslu, kerja kita penuh dengan ketidakpastian. Bapak Ibu udah membuat sebuah kajian, semua unsur terpenuhi, baik subjek material, subjek formil, dasar hukum, semua sudah lengkap. Tapi saat masuk di sentra Gakumdu, kan beda ceritanya. Tapi kan tugas Bapak Ibu sekalian adalah tugas kita bersama, kan bukan untuk memastikan bahwa ini orang pasti akan dihukum, kan bukan gitu kita punya tugas kita. Tugas kita adalah bagaimana melaksanakan fungsi pengawasan, melaksanakan fungsi kajian dan penindakan pelanggaran. Kalau memang itu tidak selesai atau tidak seperti yang kita inginkan, ya itu harus diterima. Saya melihat itu adalah proses naik kelas. Proses naik kelas kenapa? Bapak Ibu yang di luar sistem kan selalu berpikir bahwa sudah melapor pasti dihukum. Tapi kan Bapak Ibu sebagai penyelenggara kan berada di dalam politik kekuasaan, berada dalam politik penegakan hukum, bisa melihat persoalan bisa ditegakkan atau tidak gitu loh. Sebagai seorang penyelenggara pemilu yang Bapak Ibu juga bersentuhan dengan kekuasaan-kekuasaan, dengan tarik-menarik di antara penegak hukum, bagaimana politik lokal, bagi saya itu adalah situasi Bapak Ibu naik kelas, di mana bisa beradaptasi, di mana bisa untuk tetap melakukan fungsi penegakan pelanggaran dengan kesulitan-kesulitan yang terjadi. Nah, dan saya rasa itulah PR kita dalam proses penegakan hukum bagi dalam soal bansos. Nah, yang tadi kemudian soal kepastian. Tadi saya sampaikan bahwa yang itulah pilihan-pilihan yang sedang terjadi. Seperti tadi disampaikan pasal 201A. Kenapa juga itu diserahkan kepada KPU juga untuk apabila ditentukan, apabila ada sebuah hal yang tidak mungkin dilakukan, tak kira dimungkinkan untuk di KPU untuk menetapkan jadwal. Karena kembali lagi, dalam rangka untuk memberikan sebuah kepastian. Tapi kan sebagai kita, sebagai pengambil kebijakan, kan banyak hal yang harus diperhatikan dalam mengambil sebuah kebijakan. Dan saya yakin KPU dan Bawaslu, sebelum kita sepakat untuk melaksanakan pilkada, kami kan juga harus melihat bagaimana menjamin keselamatan Bapak Ibu sekalian kepada penyelenggara pemilu gitu loh. Kita nggak mau penyelenggara pemilu kita juga terekspos dan juga bisa menjadi korban pada saat itu COVID masih terus berjalan gitu loh. Sehingga bagaimana caranya agar kita tetap bisa melaksanakan fungsi yang ada, tapi tetap untuk melaksanakan
dengan memperhatikan keselamatan dari Bapak Ibu sekalian. Meskipun sebenarnya kalau kita minta, apakah mungkin kita minta anggaran baru? Saya rasa itu juga PR juga gitu loh. Misalnya bagaimana, apakah kita bisa menentukan pembelian APD untuk para pengawas TPS misalnya. Honor di TPS saja, pengawas TPS juga, kalau kita bisa melihat misalnya pengalaman dari Korea Selatan melaksanakan pemilu kemarin, ingat di Korea Selatan pemilunya 5 hari bukan 1 hari, dan anggaran logistiknya adalah 2 kali lebih banyak dari yang sudah dianggarkan. Jadi kalau sekarang kita lihat anggaran logistik dari semua, kalau anggaran pilkada itu sudah hampir 15T untuk di seluruh di daerah, apakah kita ada dana tambahan 10T atau 5T untuk menyiapkan APD kepada seluruh pengawas TPS misalnya, dan para pengawas kelurahan desa yang akan berjalan-jalan di sekeliling. Itu kan juga perlu kita perhatikan. Yang soal undang-undang tadi, undang-undang tentang bencana, sepertinya lebih cocok Pak Pal nih yang bisa memberikan masukan. Demikian Pak Rudiah, tanggapan saya. Baik, terima kasih Pak Prit. Ya, jadi ya, sudah menjawab pertanyaan Pak Arnate. Sekaligus ini dibuat teman-teman kabupaten, karena mohon izin Pak Prit, ini banyak teman-teman masih ada beberapa sih ada keraguan terhadap bagaimana penerapan pasal 1 ayat 2 dan 3. Tapi kami di Bawaslu sudah mengingatkan, lebih-lebih itu ada surat dari Bawaslu RI untuk kita melakukan himbauan dan pencegahan. Ya. Bahwa fungsi-fungsi dengan dua instrumen pencegahan dan penindakan itu di dalam situasi seperti ini tetap kita lakukan. Jadi tidak ada keraguan lagi, ini sekaligus menjawab ini beberapa teman yang masih ragu terhadap apakah mungkin penerapan pasal 71 di masa yang memang belum pasti ini. Jadi tidak ada alasan, dan syukur ini sudah clear Pak Prit, sudah ya, pencegahan melalui secara formal maupun imbauan sudah kita lakukan. Baik, apresiasi yang berikutnya dari Pak Dewo Palguna, kami persilakan. Terima kasih Pak Rudia, terima kasih Pak Fritz, dan terima kasih teman-teman yang bertanya mengenai soal ini. Saya juga tidak berpretensi bisa menjawab semua. Tapi begini, berkait dengan yang tadi disampaikan itu, yang sudah dijawab oleh Pak Fritz itu, saya ingin menambahkan gini aja. Kalau dalam soal-soal tertentu, teman-teman di Bawaslu itu punya keraguan mengenai soal itu, sementara dalam tanda petik kekurangan ajaran itu harus segera dihentikan, kontak aja lah kawan-kawan NGO, suruh dia meributkan itu kan. Makanya dengan teman-teman NGO itu jangan dimusuhi, dijadikan sahabat itu. Jadikan dia sebagai humasnya Bawaslu gitu kan. Dia yang suruh meributkan ini, biar ini entah kampanye apa namanya pemilu bersih dan sebagainya itu, jangan pilih yang curang dan sebagainya. Itu kan mereka akan cemas dengan itu. Nanti kalau artinya kalau itu terdapat keraguan ya. Kalau sudah yakin, nah tadi ya sudah disampaikan sama Fritz. Kalau sudah yakin, lakukan tindakan. Tidak usah, jangan ada keraguan mengenai soal itu. Tetapi kalau masih berada di area abu-abu, ya untuk kebaikan kita pinjam tangan orang lain, kan ya orang lain yang sudah mempunyai tujuan yang sama dengan kita untuk memperbaiki kualitas demokrasi, saya kira itu tidak masalah gitu ya. Nah, itu pengalaman saya di NGO dulu lah gitu kan. Nah, terus Pak Purna, kalau masa jabatannya mau berakhir, mau diperpanjang, bagaimana caranya? Tidak bisa dong. Itu yang tadi disampaikan oleh Pak Fritz di awal. Itu pasti memakai prosedur PLT kan? Mesti pakai PLT. Cuman kalau PLT-nya kelamaan jadi persoalan juga kan? Nah, atau misalnya kalian ini serentak. Bagaimana kalau PLT-nya banyak sekali? Di mana orang Kemendagri mau cari PLT-PLT itu banyak itu? Nah ini yang jadi persoalan. Oleh karena itu, maka seperti tadi sudah disinggung juga sama Fritz, persoalannya adalah, ini saya juga punya data yang mungkin tadi itu yang disampaikan oleh Pak Fritz ya. Kalau sampai dengan April 2020 itu, ada 51 negara atau wilayah di seluruh dunia yang memutuskan untuk menunda pemilihan nasional ataupun apa namanya subnasional atau daerah itu akibat COVID ini. Kemudian ada 17 negara di wilayah dan atau wilayah
yang memutuskan untuk menunda pemilihan umum nasionalnya dan juga menunda referendum dan sebagainya itu karena COVID ini juga. Tetapi ada juga 18 negara atau wilayah yang memutuskan untuk mengadakan pemilihan nasional. Tadi sudah disinggung salah satunya apa tadi ya, Spanyol, negara Meksiko, Latin, Pak. Itu ya. Ya. Meksiko ya, Fritz ya, Fritz. Dengan menggunakan protokol kesehatan itu saja. Nah, kalau memang itu memungkinkan. Nah, artinya begini. Saya enggak tahu ya. Kalau kalau jawaban normal saya itu begini. Andai kata semua ahli itu tidak belum juga mempunyai kepastian kapan COVID ini akan berakhir, maka kita lebih baik memperbaiki regulasinya dengan tetap berpegangan bahwa Desember itu pemilihan dilaksanakan. Kalau saya kok cenderung berpendapat begitu. Karena ini seperti membaca novelnya Samuel Beckett, ini menunggu Godot kapan kita akan anu nih, akan selesai persoalan COVID-19 ini. Gitu kan? Nah, oleh karena itu lebih baik mekanisme mekanisme penyelenggaranya itu yang kemudian kita perbaiki. Nah, itu harus dikerjakan bersama-sama khususnya dari pihak penyelenggara. Kalau memang itu memerlukan perbaikan di tingkat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bahkan kalau itu mendesak bisa ada perpu yang lain misalnya, tidak masalah gitu kan. Yang penting tiga kriteria tadi yang sudah disinggung oleh Pak Fritz itu dipenuhi. Itu kalau bisa dibawa dan dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, ya mungkin silakan itu presiden bisa memiliki, atau bahkan KPU sendiri bisa cukup mempunyai kewenangan itu, mengapa tidak gitu ya. Itu dilaksanakan. Artinya saya lebih cenderung ke opsi Desember daripada 21 dan seterusnya yang juga belum pasti. Karena nanti kalau krisisnya ini berlanjut dan kemudian saya nggak tahu apakah teman-teman di Bawaslu punya atau enggak. Mungkin teman-teman di KPU, mestinya KPU dan Bawaslu punya lah data berapa kepala daerah yang masa jabatannya akan berakhir nanti pada saat bulan Desember itu. Atau ini kan ada, kalau enggak salah nanti ini ada 270 daerah ya yang akan ikut ini ya. Iya, betul Pak. Provinsi 224 kabupaten dan 37 kota. Benar catatan saya itu ya? Betul. Bayangkan kalau itu misalnya, kalau sampai puluhan atau apalagi kalau sampai ratusan itu ada PLT semua, bagaimana itu jadinya itu ya? Nah, oleh karena itu, maka saya lebih tepat memilih Desember dan aturannya yang kita perbaiki. Aturannya yang kita perbaiki dengan tentu sedapat mungkin, semaksimal mungkin mengikuti protokol kesehatan. Kalau memilih secara elektronik, e-voting gitu ya. Aduh, ini mungkin dalam budaya kita di Indonesia ini bagaimana? Kayaknya tidak bisa diterima ini kan, belum bisa diterima. Nggak ada buktinya, nggak usah jauh-jauh. Ini coba prosedur pemilihan kita di Indonesia ini kan apa, pemilu yang paling rumit di seluruh dunia katanya kan? Coba ini lihat. Dan itu semua bermula kepada faktor budaya politik, di mana kita masih jauh memunggungi kejujuran itu kan. Kalau di negara-negara yang sudah menjunjung tinggi kejujuran itu, biasanya kan tidak terlalu banyak masalah dalam penyelenggaraan yang berkaitan dengan pelanggaran dan sebagainya. Oleh karena itu ya, Bawaslu-nya kalau ada, kalau disebutkan Bawaslu-nya lah di daerah-daerah itu, mungkin tidak sesibuk Bawaslu di Indonesia. Dan juga mungkin di situ nggak ada DKPP barangkali ya. Karena gimana? Orang Bawaslu-nya sendiri barangkali nggak terlalu banyak pekerjaan kalau di daerah yang lain, gitu, di negara lain gitu ya. Apa yang mau di DKPP-in lagi gitu kan. Jadi, karena di sana penghargaan kepada kejujuran, kualitas demokrasi sudah naik dan sebagainya, yaitu yang menyebabkan itu tidak perlu lagi diatur gitu loh. Bahkan bisa jadi misalnya ada daerah tertentu, di mana saya dulu ya pernah mempelajari, mungkin masih ingat itu. Ada yang sudah di daerah tertentu yang aturan pengawasannya itu ada, tapi karena tidak pernah dilaksanakan, mereka sampai lupa sendiri bagaimana cara mengawasinya itu. Karena tidak pernah dilaksanakan, karena sudah berjalan dengan baiknya segala ketentuan yang ada di sana. Satu masalahnya adalah trust, kepercayaan dan kejujuran orang begitu tinggi di tempat tersebut. Saya lupa negaranya itu ada pernah. Jangan-jangan kalau waktu, nggak salah itu sempat disinggung waktu kita ke Ulan Bator itu, Pak Fritz, dulu tahun 2005 kalau nggak salah itu.
diskusinya cikal bakal pendirian asosiasi Mahkamah Konstitusi Asia itu kalau tidak salah itu saya ya. Dengan Pak Fritz Pak Siahaan itu. Itu ininya. Nah, oke okay, itu jawaban pertama saya. Jadi saya tidak setuju kalau perpanjangan itu jelas tidak mungkin. Ya, tidak mungkin dengan perpanjangan masa jabatan itu kan harus setingkat undang-undang kan? Ya. Kalau menurut saya secara hukum tata negara begitu. Tapi kalau PLT boleh gitu ya. Ya. PLT pelaksana tugas boleh karena itu bukan Amtsdrager yang sebenarnya gitu anunya yang namanya PLT kan pelaksana tugas. Itu. Kemudian Pak Putu Arnate ya dari Denpasar. Tadi sudah terjawab. Sudah itu sudah ya. Saya kira yang mencuri kesempatan sudah itu. Kemudian Pak Sudire ya dari Buleleng. Dari Buleleng ya. Yang mengkaitkan antara kepres yang menyatakan COVID sebagai wabah menular dan kemudian adanya perlu apa namanya penanggulangan secara aktif gitu ya, ya. Dari masyarakat ini juga bagaimana dengan pengawasan dengan mengikuti protap kesehatan ya itu yang mempersyaratkan harusnya berhadapan langsung. Tapi begini, saya juga belum paham mengenai hal ini yang karena kita kalau untuk menjawab pertanyaan yang agak teknis begini, saya kira harus dalam pikiran kita harus mensimulasikan gitu kan? Dalam pikiran kita harus disimulasikan dulu bagaimana membayangkan ini dengan satu prosedur dengan di satu pihak ada keterlibatan aktif masyarakat. Keterlibatan orang dalam suatu prosedur tertentu yang harus dilaksanakan, tapi di lain pihak ada pertimbangan atau protokol kesehatan yang mesti diikuti, memungkinkan tidak itu untuk tetap dilaksanakan gitu. Saya belum bisa menjawab persoalan ini karena ini sangat teknis. Tapi kalau secara aturan, ya makanya tadi harus saya katakan, apakah nanti akan dibuatkanlah semacam dispensasi mengenai soal itu? Dan dispensasi itu setingkat apa? Kalau misalnya untuk pemberlakuan tertentu itu memerlukan setingkat PP, ya PP yang harus digunakan. Kalau cukup dengan keputusan Presiden dan keputusan Presiden, saya paling bisa menjawab secara umum itu saja dulu anunya. Ya. Kemudian Pak Artawan, bagaimana kalau tetap dilaksanakan Desember? Saya lebih memilih pelaksanaan Desember dengan harapan itu. Ya, mungkin memang ada risiko bahwa mereka yang mempunyai logistik yang banyak yang akan menang, tetapi bukankah dalam keadaan normal juga begitu? Bukankah dalam keadaan normal juga begitu? Bukan hanya di dalam situasi yang emergensi begini juga siapa yang punya logistik? Nah itu karena lagi-lagi ini kita berbicara soal budaya politik masalahnya. Kita bukan hanya berbicara soal aturan. Kalau kita berbicara soal aturan, aturan sudah mengatakan begini, kita yakin itu akan terlaksana. Nah, tapi kalau kita berbicara soal budaya politik dan sekaligus budaya hukum juga di dalamnya, nah, kalau budaya politik kita belum menempatkan demokrasi itu sebagian dari sistem nilai dan karena itu ada rasa wajib moral untuk menjaganya supaya berlangsungnya proses kejujuran sampai dengan seseorang terpilih, bahkan sampai seseorang memerintah, maka seketat apapun kita membuat aturan, yaitu tidak akan bekerja. Bahkan, ya ini seperti disampaikan Pak Fritz tadi, Anda sebagai orang Bawaslu yang bertugas mengawasi, itu bisa dicari-cari kesalahannya dan kemudian diadukan ke DKPP. Dan karena di situ tidak ada masa kedaluwarsa, perbuatan yang tahun 2019 juga bisa diperiksa sekarang. Dan Anda diberhentikan untuk sesuatu hal yang sesungguhnya sudah tidak relevan lagi. Karena jangan-jangan orangnya sudah tidak terpilih itu kan. Ya. Nah, itu kan jadi, itulah logika aturan yang saya katakan. Nah, saya pernah menulis di satu artikel yang mengatakan bahwa kecelakaan dari kita yang berpikir dari, apa namanya, kelemahan dari sistem tradisi civil law yang kemudian sangat mengagungkan peraturan tertulis itu adalah kita cenderung untuk mencoba membuat detail. Karena mencoba membuat detail, lalu kita membuat banyak aturan. Tapi celakanya kita terjebak di situ. Persis seperti pepatah Cina,
ulat sutra itu membuat kepompong dan kemudian dia tinggal di dalamnya, karena itu dia terjerat di dalamnya. Kita juga bisa seperti itu gitu kan, karena membuat aturan yang banyak. Nah, makanya saya menyarankan, saya selalu ingat almarhum Prof. Sutandio, guru besar kita dari Airlangga, memang ya kita, apa ini memerlukan syarat budaya hukum yang tinggi gitu. Memang aturan itu harusnya umum saja, sedikit saja, ibarat sepak bola gitu, kita perlu aturan main. Tapi aturan main itu tetap harus memungkinkan kita bisa menonton sepak bola yang indah gitu loh. Nah, kalau aturannya terlalu ketat, orang nyerempet sedikit prit, maka kita bukan nonton sepak bola jadinya, kita nonton baris berbaris nantinya yang anu kan gitu. Itu pengandaiannya. Tapi begitulah Pak Artawan, jadi kalau saya dikatakan, saya lebih memilih berlangsungnya Desember 2020, lebih memberikan kepastian, tetapi mekanisme dan aturannya perlu kita sesuai dengan aturan protokol kesehatan. Atau kalau tidak dimungkinkan, supaya tidak menjadi persoalan, mungkin ada perlu dispensasi tertentu yang guna memberikan dispensasi itu, pengaturannya juga disesuaikan dengan tingkatan peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan atau yang relevan untuk itu. Itu saja mungkin dulu. Baik. Pak Rudia, saya kembalikan. Baik. Terima kasih Pak Dewo. Jadi Pak Artawan, kemudian Pak Sudiro juga sudah diapresiasi pertanyaannya. Ya, kalau sudah beliau mengatakan lebih memilih ke 2020, mungkin asas manfaatnya ini lebih besar dibandingkan dengan 2020. Cuma bagaimana pengaturan desain yang dilakukan oleh KPU nanti mengacu kepada protokol penanganan COVID-19 misalnya. Karena ke depan ini tahapan-tahapan yang memang akan melibatkan banyak orang ini adalah bagaimana mekanisme kampanye, verifikasi calon perseorangan, kemudian pendaftaran pasangan calon. Kalau kondisi normal, pendaftaran pasangan calon ini gemuruhnya luar biasa. Kalau di Bali itu ada tari-tarian, ada segala macam lah. Kalau ya ini tentu harus didesain ulang. Kalau misalnya ditetapkan 2020 dengan berbagai pertimbangan. Terima kasih. Sebelum saya ke pertanyaan sesi 2, saya ingin menyampaikan sebagaimana informasi yang saya sampaikan di flyer itu, kita harus berbahagia sekali ya, karena Pak, salah satu narasumber kita, Pak Dewo, sudah berkenan ini akan memberikan door prize kepada peserta. Ini bukunya. Saya membacanya, ini tertariknya, ini nomor 2 nih. Di kiri saya, Negarawan dari Pulau Dewata. Mohon izin karena bukunya ini belum sempat dibuka, belum saya baca, Pak Dewo. Karena ini kan menjadi door prize ya kepada teman-teman. Nah, siapa yang nanti akan diberikan, saya tidak bisa memberikan keputusan karena ini sang penulisnya yang nanti memutuskan siapa Pak, yang berhak. Pak Rudia, sebentar. Yang kedua itu catatan saya. Yang kedua itu adalah buku yang dibuat benar-benar tanpa sepengetahuan saya. Yang kedua yang baru Bapak baca itu. Itu bukan saya yang ada. Itu teman-teman yang bikin itu. Ya. Dan coba kalau perhatikan, kalau saya tahu ada buku itu, tidak mungkin ada foto saya di situ. Betul. Ya, lalu bisa berupa grafis ya, kalau misalnya Pak Dewo ya. Nah, ya, ini artinya terima kasih. Ini saya merasa sangat bahagia sekali ada seperti ini. Ini tentu akan menjadi sebuah pengetahuan yang luar biasa ya. Yang berminat silakan dicat. Nah, itu. Ya. Ini door prize. Nanti Pak Dewo yang menentukan siapa. Tapi saya berpikir saya harus punya buku ini gitu loh. Ya. Tolong ditangkap itu teman-teman ya. Mohon maaf. Ya. Berikutnya ini ada beberapa chat dari teman-teman ini bertanya, ada dari Ahmad Baidowi dari Bawaslu Kota Denpasar. Ada 2 pertanyaan. Jika tetap pilkada dilaksanakan Desember dan jika masih dalam kondisi pandemi, kira-kira dari sisi manajemen hukum pemilunya yang bisa dilaksanakan seperti apa? Yang efektif, efisien, dan aman bagi penyelenggara. Saya kira ini sebagian sudah terjawab ya, termasuk opsi apa yang harus 2020 atau 2021. Tetapi kalau memang mau diapresiasi oleh baik oleh Pak Prit maupun Pak Dewo, silakan. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, sebagai penyelenggara dalam kondisi penuh ketidakpastian seperti sekarang, kira-kira fokus yang harus kita kerjakan apa? Ini khusus untuk Pak Prit katanya ya. Nah, pertanyaan yang berikutnya ini ada dari
Kota Denpasar lagi nih. Nah, Kota Denpasar. Dalam sebuah artikel saya pernah membaca ada istilah pilkada asimetris mungkin dimaksudnya. Asimetris mungkin yang dimaksudkan ya. Yakni pilkada langsung dan tidak langsung dengan dua syarat, yaitu bagi daerah kedewasaan politiknya bagus diterapkan pilkada langsung. Sedangkan bagi yang sebaliknya diterapkan pilkada yang tidak langsung. Bagaimana menurut Bapak Palguna soal ini, terutama menyangkut sisi regulasi? Nah, pertanyaan yang ketiga ini dari Bu Leleng. Tadi sudah dijabarkan oleh narasumber tentang problematika dari opsi pilkada dalam wabah COVID-19. Jika pilkada dilangsungkan 2020, tentunya pelaksanaan tahapan harus disusun demikian rupa oleh KPU tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Bagaimana Bawaslu sudah melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan ditambah dengan pelaksanaan protokol COVID, awasi pilkada atau pilkada tambah protokol COVID-19. Nah, ini yang terakhir terutama ya, yang sebagian itu sudah diapresiasi oleh kedua narasumber. Kalau tadi ini untuk demokratis ya, karena kita juga bekerja di lembaga demokratis. Saya kalau tadi yang pertama saya memberikan apresiasi kepada pimpinan Pak Prit. Nah, sesi berikutnya saya berikan kepada Pak Palguna yang memang kalau disimak pertanyaan sebagian sudah terjawab. Tapi ya, kalau memang mau diapresiasi lagi, silakan Pak Dewo. Ya, Pak Rudia terima kasih, Pak Baidloy terima kasih. Memang ada yang menurut saya mau menjawab yang pilkada asimetris itu ya. Pilkada asimetris itu, tapi begini, pilkada asimetris itu sebenarnya syaratnya kalau saya ya, bukan seperti itu. Sekarang ini kan kita sudah asimetris sebenarnya. Misalnya di apa gubernur DKI. Jogja kan kita tidak melalui pemilihan kan? Misalnya yang DKI itu Pak. Dari sebuah Yogyakarta yang melalui pemilihan. Nah, yang dimaksud itu adalah asimetris itu sesungguhnya dasar-dasar ininya, kalau menurut pemahaman saya, dasar pelaksanaannya menjadi tidak asimetris itu bukan karena daerahnya memiliki tidak didasarkan pada kedewasaan politik itu, tetapi ada hal-hal tertentu yang memang memerlukan pembedaan dan itu sifatnya khas. Misalnya tadi ada daerah istimewa atau daerah khusus atau macam-macam itu. Tapi kalau mengukur, bagaimana caranya kita mengukur kedewasaan politik dan sebagainya menjadikan itu asimetris atau tidak asimetris? Jangan-jangan daerah lain itu tersinggung pula dia nanti kan kalau itu dijadikan ukuran ya. Nah, tetapi memang soal itu kan yang disebut pilkada asimetris itu kan turunan dari pembicaraan mengenai adanya desentralisasi asimetris itu kan gitu. Ada daerah istimewa, ada daerah khusus, bahkan ada daerah dengan rezim hukum tertentu atau bahkan ya disebut dengan daerah yang diatur dengan hukum rezim sui generis atau di ketentuan tersendiri. Itu macam-macam dan di luar negeri itu banyak variasinya. Baru setahun yang lalu kalau tidak salah saya diminta juga jadi pembicara mengenai soal itu dalam pertemuan pengajar hukum tata negara dari Asia Pasifik yang diadakan di Universitas Andalas Padang. Dan saya katakan kalau secara teoritik itu bisa dijelaskan. Tetapi ya penjelasannya seperti tadi itu. Bukan didasarkan atas kriteria ini ya. Misalnya daerah Bali dengan NTB, dengan Jawa Timur tidak ada perbedaan tertentu. Lalu tiba-tiba dikeluarkan, ya karena Bali ini agak kurang kira-kira kesadaran politiknya, jangan langsung dulu lah gitu. Bisa tersinggung orang Balinya ini kan. Nanti pecalang keluar semua lah, nanti bagaimana ini kan. Itu namanya itu bergurau saja gitu. Ya, tapi bukan itu alasannya. Tetapi kalau memang karena persoalan historis seperti Jogja dan dulu sebenarnya Aceh gitu kan, mungkin nanti Papua ada kalau ada pertimbangan tertentu yang menyebabkan itu pemilihannya bisa dilaksanakan secara asimetris dan itu ada jaminan terutama bisa dibenarkan secara konstitusional, itu dimungkinkan. Tapi lagi-lagi alasannya bukan yang seperti tadi itu. Mengenai penyelenggaraan Desember, saya kira sudah saya jawab tadi, yaitu perbaikan di mekanisme aturannya saja yang memungkinkan bagaimana baik penyelenggara maupun pelaksanaan rakyat pemilih itu aman ininya. Tapi pilihannya, saya setuju juga dengan Pak Fritz, mungkin kita belum tiba saatnya menggunakan e-voting gitu ya. Ya tetap juga harus pemilihan langsung yang pakai pencoblosan itu.
Apa ada yang tertinggal ya, Pak Rudia? Saya kira itu ya. Secara yang... garis besar sudah terjawab ya. Cuma ya, yang asimetris itu yang. Itu yang asimetris itu jawaban saya. Ya, bukan persoalan dari sisi kedewasaan politik ya. Iya, betul. Ini sudah dijelaskan juga sebenarnya kita sudah asimetris ya. Ya, sudah asimetris. Nah, soal gubernur DKI misalnya kan. Ada langsung DKI. Wakilnya kemarin dipilih oleh DPR. Ya. Apakah itu termasuk asimetris ya, Pak Dewo? Iya, itu termasuk yang asimetris juga. Dan kemudian, dan juga asimetris di DKI itu kan mungkin satu-satunya provinsi di Indonesia yang mempunyai daerah administratif, tapi juga mempunyai kabupaten yang ini ya, kepulauan itu kan, ya, yang kabupaten administratif itu. Itu juga asimetris gitu ya, dalam pengertiannya. Dan itu oke, karena itu memang secara konstitusional dibenarkan. Ya. Baik, itu saya kira ya yang terpenting. Baik, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan yang bertanya tadi soal asimetris itu Pak Wayan Sudarsana, anggota Bawaslu Kota Denpasar, Pak Ahmad Baidowi, sudah mudah-mudahan sudah bisa dimengerti, anggota Bawaslu Kota Denpasar. Kemudian Pak Carna juga sudah tadi diapresiasi. Nah, sekarang berikutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Kordip, Pak Pimpinan, Pak Pritz, silakan kalau memang ada yang diapresiasi. Ini sebagai closing statement sekali nih. Belum. Karena kita membatasi. Ini sebenarnya sudah lebih dari 2 jam. Ya. Ini sekaligus nanti sebagai closing statement juga. Teman-teman yang belum kesempatan bertanya, silakan nanti. Mudah-mudahan ada kesempatan yang lain ya untuk bertanya. Silakan. Silakan Pak Pritz. Tadi ini cerita benar ini. Tadi pagi saya sarapan di rumah, istri saya udah ngomong-ngomong soal hotel di Ubud. Dalam hati saya, kok tahu dia saya maunya apa? Mau saya zoom sama kawan-kawan di Bali, iya kan? Covid belum selesai sudah ngomong Ubud tadi beliau. Jadi kawan-kawan sekalian, apa yang bisa dilakukan oleh Bawaslu dalam saat ini? Sebenarnya kan bagi kawan-kawan yang pilkada kan bisa segera membuat surat pencegahan kepada kawan-kawan yang kepada pemda-pemda yang sedang melakukan pilkada untuk menegaskan kembali mengenai tadi soal pembagian sembako, soal tidak mempergunakan aparat ASN untuk dalam kepentingan pribadi, yang itu kan bagian daripada tugas kita lakukan. Yang semakin kemudian kawan-kawan juga saya rasa bisa berdiskusi secara internal untuk melihat bagaimana kondisi di daerah masing-masing misalnya. Misalnya kalau nanti verifikasi coklat, misalnya coklat itu bagaimana bentuk pengawasan coklatnya misalnya. Bagaimana, kan kita nggak bisa menunggu KPU itu akan melakukan apa. Tahapan mana yang dibuat minimalis gitu loh. Kan kita harus bisanya melihat gitu loh. Dan juga mungkin kalau saya bertemu dengan kawan-kawan, mungkin kawan-kawan juga yang bawa seluruh kabupaten kota, yang pilkada bisa melakukan pertemuan juga secara informal dengan kawan-kawan panwascam ataupun PKD yang sudah dilantik misalnya, untuk saling memberikan penguatan gitu loh. Sehingga kawan-kawan panwascam juga di PKD juga masih dirangkul lah dan siap-siap untuk melakukan persiapan. Dan mungkin tinggal sekantung kawan-kawan sekarang bisa kembali melihat misalnya strategi-strategi yang baik yang dilakukan untuk di daerah, untuk tetap melakukan fungsi pengawasan, untuk melaporkan, dan juga bisa melihat misalnya dalam misalnya bentuk pengawasan kita di media sosial. Mungkin jangan-jangan di daerah kawan-kawan sudah ada hoax yang beredar soal pilkada ini dan juga dengan pandemi. Dalam kita melihat, dan mungkin yang keempat adalah kita semakin banyak belajar kan, semakin banyak baca peraturan, kasih masukan kepada Bawaslu Provinsi, peraturan-peraturan mana yang masih perlu diperbaiki, kajian-kajian terhadap per Bawaslu, itu masih bisa kita lakukan supaya kita masih bisa melakukan diskusi-diskusi lain. Saya mengucapkan terima kasih ini atas kesempatan diberikan. Terima kasih untuk bisa satu forum sama Pak Pal. Dan juga bisa bertemu dengan kawan-kawan. Saya sudah kangen juga mau ke Bali.
sebenarnya kemarin sebelum COVID sudah beli tiket ke Bali kan. Jadi teman dia punya, jadi dia punya tiket, dia punya tiketnya di arifan dulu gitu loh. Kemudian nanti kita bisa bisa ya, bertemu secara langsung. Baik, baik. Pak Rudi tuh. Baik, terima kasih Pak Kordi, ya. Pak Fred Edward Siregar. Teman-teman. Siap. Ya. Ya, terima kasih. Sebelum diakhiri, saya ingin menyapa Bu Ketua. Bu Ketua, ada Bu Ketua? Bu Ketua? Ya. Bu Ketua, tadi lihat. Oh ya. Terima kasih Bu Ketua, sudah dari tadi. Oh, Pak Wirke juga sudah gabung. Pak Wirke juga sudah gabung. Pak Wirke ya, semua gabung, Pak Sunyata. Sudah gabung, terima kasih. Ya. Pak Pimpinan, Pak Kordip, ya. Pak Fred, terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu yang cukup lama untuk memberikan ya, penambahan ilmunya kepada kami dan juga Kabupaten Kota. Terima kasih ya, juga kepada Pak Dokter, Pak Dewa Falguna, atur semua banget di tengah-tengah kesibukannya, sudah berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi ilmunya dan menguatkan kami di Bawaslu Bali beserta jajaran kami di Kabupaten Kota. Ya. Izin pimpinan, mungkin ada mungkin hal yang perlu kami sampaikan. Mohon juga, karena terkait dengan APD, alat pelindung diri yang nanti mestinya kita harus persiapkan dalam pelaksanaan pengawasan dikala 9 Desember itu kita melaksanakan pengawasan terhadap tahapan yang akan ditetapkan oleh KPU. Mungkin ya, itu yang nanti di internal kita, di pengawas pemilu ya, yang perlu kita kuatkan. Walaupun di Bali sekarang, pemberitaan sekarang menjadi dianggap menjadi contoh di Provinsi Bali, contoh penanganan terhadap COVID yang dianggap sudah bagus, sehingga tanpa melakukan PSBB, Bali itu sudah mulai menurun tingkat positif terhadap COVID-19 ini. Jadi sekali lagi mohon mungkin nanti dari Bawaslu RI mempertimbangkan alat pelindung diri buat kami pengawas pemilu dikala melakukan pengawasan pada saat tahapan itu sudah ditetapkan oleh KPU. Ya. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak. Dan mungkin di lain kesempatan juga kami ya, berharap pimpinan bisa berkenan untuk memberikan ilmunya kepada kami baik, di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota. Terima kasih untuk waktu ya, saya kenalkan. Baik, terima kasih. Saya kira apa yang disampaikan oleh Bu Ketua sudah mewakili karena ingin mengingat waktu ya, Pak Ketut Sunadre juga Pak Wayan Wirke ya. Nyimak. Nyimak ya. Nah, terakhir ini tiba waktunya ya, tiba waktunya. Rupanya ini saya berpotensi dari jadi marketing ini. Ternyata teman-teman melalui WA saja. Mohon izin, saya sebagai kurdip hukum sarjana ekonomi. S2-nya juga ekonomi nih. Terima kasih banyak pembelajaran. Tapi saya berupaya belajar ya. Saat ini juga sudah jadi mahasiswa S1 hukum ini Pak Kordip. Oh. Karena bagaimanapun saya ini harus mempersiapkan diri. Ini sentuhannya Pak Palgunin luar biasa. Di periode pertama kami Pak Palgunin adalah salah satu tim Tensel kita ya. Jadi kita periode pertama dan kedua akhirnya kita ngumpul kembali. Terima kasih. Mungkin ini auranya luar biasa, Pak. Walaupun Pak Sunadre menyusul berikutnya. Ya, ya, itu semua karena semata-mata rencana Tuhan. Ya. Amin. Terima kasih pada Pak pimpinan kami, Pak Kordip, kemudian Pak Palguna. Tiba saatnya, ya, saya menyerahkan kepada Pak Palguna ini. Kepada siapa door prize ini diberikan? Nah ini karena gini, saya tidak berhak untuk. Ini Pak, baru dia kalau boleh saran saya, ya, kalau boleh saran saya diantara yang bertanya tadi itu diundi saja Pak Rudi yang undi di situ. Siapa yang dapat? Apakah dua-duanya atau salah satu dari buku itu monggo? Ya, saya tak ini karena ya, itu juga itu bukan dari saya, itu juga dari penerbit Pak Rudi. Jadi ya, siap. Saya, apa namanya? Kan jadi saya dibuntuti acara saya kemana-mana gitu kan. Betul, jadi itu ya, sekaligus ya, kami juga ya, tidak mengira ini dapat door prize ya, yang luar biasa ini ya. Jadi dihadiahkan kemarin juga waktu saya berbicara dengan Asosiasi Pengajar Perbandingan Hukum dan Pengajar Hukum Tata Negara juga rupanya dibuntuti dikasih door prize juga, tapi saya nggak mau nyerahkan, saya kembalikan kepada moderatornya untuk mengundi. Silakan yang siapa yang, atau Pak Rudi menggunakan hak prerogatif menunjuk siapa, terserah juga
saya serahkan, jangan enggak usahlah saya yang ini gitu. Ya, baik. Terima kasih. Rupanya hak itu diberikan kepada saya ya. Jadi nanti akan saya ini kalau sudah bicara karena ini nanti melibatkan teman-teman kabupaten ya tentu saya harus mohon masukan dari kawan berempat ya kira-kira yang lain akan diberikan itu Pak. Tidak usah pleno lah Pak. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Kami aturkan yang luar biasa, sangat luar biasa ini selama 2 jam kita berdiskusi ini ada banyak hal-hal yang sudah kita dapatkan terutama kami-kami sebagai penyelenggara ya. Yang terpenting adalah bahwa bagaimana kepastian kita ya dalam melakukan pengawasan di masa-masa pandemi COVID-19 ini tentu dengan harapan kita bersama bahwa ini segera selesai dan suasana segera normal sehingga kita bisa beraktivitas. Pak Kordip yang mau ke Ubud monggo misalnya karena sudah selesai kan COVID-nya misalnya ya. Pak Dokter misalnya sekali-sekali karena beliau sekarang sudah banyak di kampus, sekali-sekali kita ganggu ke kampus, ini sangat luar biasa. Jadi terima kasih banyak. Semoga diskusi ini sangat bermanfaat. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Prit Edward Siregar, pimpinan kami, pimpinan kita semua. Terima kasih juga kepada Pak Dr. Walguna, ya, negarawan dari Pulau Bali, ya. Predikat itu bukan dari Bali karena nasional yang sudah mengaku seperti itu. Terima kasih. Mudah-mudahan ilmu ini sangat bermanfaat buat kami. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak Kordip. Terima kasih, Pak Guna. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Saya hormati ya para narasumber kita sudah lab ya. Ya. Terima kasih ya teman-teman ya sudah ikut sampai selesai ya. Soal buku ini nanti kami akan informasikan. Saya belum melihat di chatnya itu berapa yang bertanya ya. Nanti kita berikan. Terima kasih juga yang sudah mengapresiasi ya. Saya dikirim ke Babel aja Pak Rudia. Bukunya. Yep. Hah? Dikirim ke Babel aja bukunya. Sorry. Kawan-kawan. Dari Eddie, dari Babel gabung ya. Teman-teman dari Bang Harde masih ada, Harde Munte senior kita. Ya, salam untuk semua teman-teman di Bali. Pak Edi, terima kasih sudah gabung. Pak Pak Suryadi. Masih ada ya? Pak Edi. Terima kasih ya Pak Edi ya. Pak Edi, terima kasih Pak Edi sudah bergabung. Siap, Bu Ketua. Siap, sehat selalu ya Pak Edi. Siap. Terima kasih. Ya. Pak Munte juga, Pak Supriyadi juga terima kasih teman-teman provinsi lain sudah ikut serta. Dan kami juga mantap, nunggu nanti mantap. Nanti undangannya Pak Edi ya untuk join meeting. Mantap. Berikutnya. Ya. Terima kasih. Ya, kami diundang pakai SPPD aja nanti ya Pak Edi ya. Ya. Salam ya. Dari Bali Pak Edi. Ya, Pak Senandre. Ya. Ya, siap bertemu lagi, ketemu lagi. Saya memang ditakdirkan untuk kembali untuk Babel. Iya. Ya. Oke, salam ya. Terima kasih ya Pak Edi, teman-teman dari provinsi, Pak Eli, terima kasih Pak Bang Herdi Munti, Pak Suryadi, kemudian ada Pak apa nih dari Sumatera Utara juga Pak Sitinjak ya terima kasih salam kami dari Bali semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu menjaga kesehatan terima kasih saya mohon pamit terima kasih.